Okay, alright. Okay, jadi objektif kita kelas malam ni ialah kita untuk menghasilkan satu laporan SKPM yang membolehkan kita melihat kepada pencapaian kita, sekolah kita, daerah kita dengan lebih mudah lah. Ya. Sebab kita tahu, sebab data dalam SKPM ni, kalau kita tengok dalam tuan-tuan dah apa tu download kan, kita dah tengok format data tu dia banyak ya. Jadi data ni memang sifatnya macam tu ya, sebab data ni the more is the merrier kan, lebih banyak data ni lebih baik. Tapi dalam konteks menganalisis, kita kena simplifikan data ini ya, macam apa tu kalau data itu banyak, kita dah permudahkan data tu. Jadi dengan mudahnya data itu, pemudahkan data itu memudahkan kita menganalisis. Sebab dalam data raw yang besar macam tu, apalagi rakan-rakan saya SIP kan, kita menjaga sekolah ada banyak, jadi ada banyak elemen dalam tu, mana mungkin kalau kita nak tengok dalam masa yang singkat data-data besar yang besar tu. So hari ini objektif kita ialah untuk menghasilkan satu laporan yang mudah kita detect ya, kepada beberapa dapatan nanti yang kita boleh buat, dan lanjutan daripada dapatan tu nanti mungkin kita boleh melihat kepada isu dan seterusnya melihat kepada dimensi seperti mana SKPM itu sendiri dilaksanakan dalam konteks di peringkat sekolah. Mungkin kalau kita boleh kata sebagai apa tu plan do check action tu kan, PDCA, ataupun di peringkat pengurusan dipanggil satu aspek di PYC tu kan. Okey, jadi dalam konteks itulah kita melihat data-data ini. Okey. Pertama kita nak hasilkan tu. Jadi penghasilan tu untuk memudahkan kita dengan hanya menekan pada button yang tertentu, nanti kita boleh melihat kepada aspek-aspek pencapaian dalam skor itu nanti. Ya. Okey, itu yang objektif besar kita lah. Ya. InsyaAllah saya akan mudahkan kelas ini nanti cara yang paling mudah sekali untuk kita melihat. Supaya objektif kita di akhir kelas ini nanti kita dah ada satu dashboard kita masing-masing di peringkat sekolah, di peringkat PPD ya, dan seterusnya. Ada rakan saya daripada jabatan ni sama JPN ada, dan ada seorang daripada Nazi sama dalam ni ya, sebab terima kasih sama-sama untuk join dengan kelas ini. Okey, cikgu, pertama saya rasa kita tak ada masalah kan untuk download data. Ada masalah tak sekarang ni? Kita pergi pada situ dulu. Kalau ada masalah nanti saya akan bagi satu PowerPoint ni lah, step untuk apa tu download data ni. Ya, tapi sebenarnya mudah aja. Kita buka aja pada IDMI tu, ada pergi pada sekolah kita, ada button download. Kalau di peringkat PPD bersama ada button download untuk peringkat PPD. Cuma sekarang ni saya mohon ambil maklum pada rakan-rakan SIP, kita sekarang ni kita ada sedikit kesukaran kerana data dalam rumusan itu untuk keseluruhan daerah tu dia tak ada lagi sampai sekat ni. Ya, maknanya katalah saya ada 51 buah sekolah kan, dia tak senaraikan rumusan tu, summary tu. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, mungkin kita kena minta bantuan daripada sekolah lah untuk sekolah submit kepada kita data-data tu, hantar kepada kita. Atau cara yang kedua, kita kena pergi setiap sekolah. Maksudnya kita akan buka IDMI tu bagi setiap sekolah dan kita akan download setiap sekolah. Jadi mungkin sekolah saya tak banyak, ada 51, itu pun ambil masa yang panjang tu. Kalau 51 ni, saya rasa kalau pengalaman saya nak buat 5-6 pun dia banyak sangkut. Ya. Nah, tapi kalau kita ambil daripada sekolah senang, yang minta data tu daripada sekolah. Ya. Jadi sebab itulah pada hari Isnin lepas saya dah panggil semua SU, kita panggil dalam satu sesi, download masa tu, dan masa tu juga dia terus email pada saya dan kita dah dapat semua dah untuk 51 buah sekolah. Tapi kalau sekolah yang besar kan, daerah yang besar, macam Puan Judah mungkin banyak sekolah kawasan dia. Cik, sahabat saya Cik Manah Pasmuni mungkin dia banyak sekolah dia. Separuh PPD tu sampai 100 lebih. Jadi ada kesukaran untuk itu. Jadi untuk proses download data ni terserah pada kaedah macam mana kita nak download. Yang penting kita dapat data raw tu dulu. Ya. Saya akan mulakan dengan data raw itu dulu. Okey, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan sekarang ni kita terus hands on. Ya. Kita buka file nombor satu. Ya, file nombor satu, saya akan share file ni.
Sekejap ya. Kita akan share file ni untuk kita buka semua. Jadi kita ready sekarang ni, tuan-tuan. Kita buka file nombor satu tu dulu yang saya bagi pada tuan-tuan dalam dalam apa tu, dalam download yang saya file yang saya upload tu, ya. Okey, saya mula sekarang. Okay, saya buka file dulu. Mohon downloadnya file-file ni. Okay, saya mulakan dulu dengan langkah pertama. Okay, data kita ialah file nombor satu, dataset SKPM. Saya buang ni dulu. Okay. Alright. Saya dulu. Okay, saya share ya sekejap. Okay, saya minta check dulu. Cikgu Noriman, Man, minta tolong sama tak Man? Belum keluar WM. Belum eh? You are presenting your screen. Oh, they show again. Belum. Okay. Yeah. Keluar tak? Okay, sekejap eh. Saya ada error sikit ni. Saya punya sistem ni. Sekejap. Apa tak apa. Sekejap. Hello, Cikgu Noriman, dengar tak? Ya, yeah, dengar. Masih belum, tuan. Ah, okey kita. Okey. Sudah eh? Okey, sekarang dah, ni atas kan, yang atas dia warna kuning tu kan? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Sekolah, okay, kategori, nombor item semua tu. Okey, Cikgu. Okey, data ni sebenarnya data yang kita ambil daripada data SKPM. Ya, yeah, data SKPM. Yang mana data ini ialah data yang kalau kita tengok di peringkat awalnya tu, dia dalam bentuk data yang kita tengok dalam macam ni. Dan tuan tengok ya, dia ada dalam ni. Dalam bentuk raw dia tu, saya ambil satu contoh lah. Ini data raw dia tu, ni. Man, sama mana data raw kan? Data dia tajuk warna biru? Yep, okay. Sama. Ini yang kita download ya cikgu ya, yang kita download, bila kita download tu ini akan keluar. Nah, ini data yang akan keluarlah.
daripada standard 1 ni sampailah daripada standard 5. Dia keluar dengan 5 sekali. Tapi malam ni sebab data 5 ni belum lagi stabil, kita boleh abaikan dululah yang ini, ya. Tapi nanti kalau dah ada, kita boleh masukkan juga, tak ada masalah. So hari ini kita mulakan dengan data yang ini dahulu. Okey. Tuan-tuan ni cuba tengok data kita ni bila kita tengok data. Ya. Yeah? Langkah pertama. Okey, step pertama, kita nak jadikan data yang ada yang kita download ni sama ada peringkat PPD ataupun di peringkat sekolah, bila download ini yang akan keluar. Ya. Yeah? Cuma untuk di peringkat PPD, kalau ikut format dalam SKPM ni, dia ada rumus nama sekolah, kemudian dia ada kolom-kolom tu pada standard 1 sampai standard 5 tu. Tapi sebab sistem ni saya nampak dia tak stabil lah, sampai sekarang dia tak keluar analisis tu. Tapi kita tak boleh nak tunggulah kan, sebab ada banyak kerja yang kita nak selesaikan. Jadi kita bermain dengan data yang ada. Okey. Di peringkat sekolah, kalau kita tengok data yang turun macam ni, ya, ini yang saya kata tadi. Data kita ini data yang pelbagai, kan? Data yang sangat banyak maklumatnya lah. Ia sangat banyak maklumat, tapi kita perlu analisis. Nanti kalau ada apa-apa masalah, tolong boleh masuk dalam grup, ya. Katalah saya tak dapat nak baca, kan? Katalah suara dia tak dengar dan sebagainya, tolong bagi tahu. Saya buka juga line sekejap, ya. Saya buka juga line, okey. Jadi data-data ni kita perlu, langkah pertama, data ni kita perlu simplifikan. Ya, yeah? Okey. Kita nak simplifikan, kita ambil yang utama je. Ya, yeah? Bukan ni tak penting, bukan ni tak penting ni, tapi sebab bila nak kita proses, kita kena permudahkan. Okey. Untuk permudahkan tu, kita akan ambil tajuk-tajuk aspek yang utama saja. Ya, yeah? Misalnya yang kalau dalam sistem yang kita download tu semua yang bold, tanda bold ni, ya, PGB sebagai peneraju kita nak ambil, sebagai pembimbing kita nak ambil, sebagai pendorong kita nak ambil, ya, ini saja. Jadi kita akan jadikan data ni complete. Ya, data ni complete. Okey, bila kita nak tukarkan dia menjadi data set, satu perkara yang perlu kita ingat, ya, dia tidak boleh ada satu ruangan kosong macam saya tandakan warna merah ni. Dia tak boleh ada kosong. Ni semua tak boleh ni. Ya? Yeah? Dia tak boleh. Pertama. Yang kedua, dia tak boleh merge. Macam ni kan, kalau kita tengok rumusan ni, dia merge. Merge cell. Maksud merge ni, dia gabungkan antara A1 dengan B1. Dia tak boleh. Ya? Yeah? Sebab syarat, prasyarat untuk data ni, data set, dia satu cell ni hanya boleh mengandungi satu input data saja. Satu input data, yang kedua dia tak boleh kosong. Ini semua tak boleh kosong ni semua. Ya. Jadi kita perlu proses yang kita panggil sebagai proses pembersihan data. Okey. Untuk itu, tuan-tuan bila dah buka tadi, kita tagging dulu tuan-tuan. Kita tagging dulu supaya kita tahu nanti mana yang kita nak jadikan raw kita. Okey, cara dia macam ni. Ya, cara dia macam ni. Sama file, eh, semua file dengan saya sama, ya. Man sama kan file dia kan? Cikgu Liman sama kan? Ya, sama. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan, kita tandakan semua tempat yang bold ni. Supaya nanti yang tak bold tu kita nak delete. Eh, kita nak jadikan macam ni aje. Tapi kalau cikgu tengok, dah ada dah, saya ada siap backup dah ni kat sini. Ya. Yeah? Cuma saya nak tunjuk ke cikgu macam mana proses. Sebab separuhnya kita kena kira balik sikit. Okey, untuk itu kita akan tandakan semua yang bertanda bold ni supaya mudah kita kenal pasti. Saya tanda warna kuning. Ini ataupun saya buat kali ni, saya buat kat sini warna hijau lah. Saya tandakan warna hijau. Okey, cikgu tandakan warna hijau. Sorry, tak nak warna hijau sebab ni ada warna hijau dalam sistem. Jadi saya tandakan warna... tak apalah, warna kuning. Saya tanda warna kuning. Semua yang bold ni tandakan warna kuning. Klik tepi sekali, klik warna kuning. Cikgu jangan klik dekat number ni, eh. Sebab dia nanti dia kat sini aje. Klik dekat, bukan dekat item ni, pergi pada kiri sekali yang ada number 1, 2, 3 berderet tu. Klik pada baris yang berkenaan. Klik pada situ. 3, tanda lagi. Tanda lagi sampai yang bertambah bold tu.
Saya tandakan kat sini. Ini habiskan. Tandakan dulu. Supaya nanti yang bukan berwarna kuning, kita akan delete. Nak jadikan dia simple data. Ya, satu base. Yalah, ya. Tapi kalau cikgu tak sempat nanti nak tanda, tak apa. Saya ada bagi yang rumusan tu, dia ada dummy tu. Eh? Dia tak ada masalah. Eh? Okay. Tak apa, kita buat dulu. Ya, bila kita dah buat, mungkin kita nampaklah kita masalah kat mana. Ya, kita bila hands on ni, kita nampak masalah. Okay. Adakan semua. Nah, ingat ya, jangan tanda klik pada number, pada nombor item ni. Cikgu pergi pada ujung, sekali sebelah kiri. Pada apa siri number dia tu. Semua yang bold. Kau pakai mouse senang sikit lah ni ya. Cepat sikit. Okay. Okay, saya dah tandakan daripada standard 1 sampai standard 4. 5 kita abaikan dulu ya. 5 ni kita buang dulu. Saya buang 5 ni. Untuk 5 ni kita buang ya. Mula daripada 1, 2, 2 ni kita delete. Saya tinggalkan ni aja. Sudah. Langkah 1. Marking dulu. Kita panggil ni marking. Ya. Kenapa marking? Sebab kita tak nak semua data ni, kalau tak nanti nak proses jadi susah. Ha, tapi raw dia kita simpan jugalah, kan? Kita simpan raw dia tu. Okey, langkah kedua, cuba tengok. Cuba tuan-tuan tengok pada 1.1.1.1 ni. Dia tak ada skor kat ujung ni kan? Dia tak ada apa tu pengiraan keseluruhan. Dia ada ni itemize dia, dia ada. 1.1.1 berapa? 1.1.2 berapa sampai 1.1.7 dia ada berapa. Tapi kat sini tak ada. Nanti kalau dalam graf kita, kita tak dapat tunjukkan PGB sebagai peneraju ni berapa skor. Ha, jadi untuk itu, kita perlu mengisi data yang ini, jumlah yang ini. Tapi bukan semua tempat. Ya? Bukan semua tempat. Ada certain aja, separuh-separuh aja. Ha, jadi kita kena masukkan figure dekat sini. Ya? Yang tempat yang saya tanda warna merah ni. Masuk figure kat sini. Okey, boleh ya? Tak boleh beritahu. Okey, cara untuk masuk figure ni, sebab kalau kita tengok, cuba tengok 1.1 ni dia datang daripada 7 aspek ni kan? 7 aspek ni. Ha, daripada 1.1.1 sampai 1.1.7. Okey, jadi kita kena kira dekat sini. Okey, untuk kira. Untuk kira, semua kita klik pada ruangan yang hujung bawah skor satu baris dengan PGB sebagai peneraju. Klik pada situ. Ya, okey. Klik pada situ. Cikgu masukkan pengiraan. Dia ada sikit lah formula. Ya. Pengiraan ni simple aja, sum aja. Ya. Cikgu type sama dengan. Lepas tu cikgu type perkataan sum. Lepas tu klik pada 1.1.1 ni sampai bawah. Dan tutup bagi dengan 7. Kenapa bagi dengan 7? Sebab dia ada 7 elemen. Okey, saya besarkan supaya boleh nampak formula yang kita guna. Saya besarkan tapi tak boleh nak besar ni sebab dia dah masuk formula. Saya ulang balik, sum tutup sampai sini bahagi dengan 7. Saya tulis kat sini lah bagi nampak sikit bila dia tu. Oi, tak boleh. Okey, saya tulis formula dia tu. Formula dia ni sini ya. Sum
Sam dia akan jadi tarik sini sampai pada C5. Sam C5 sama dengan sampai dengan C12. Tapi cikgu sebenarnya tak payah type tau. Ha, sebab cikgu hanya drag saja bagi yang 7. Saya nak bagi nampak aja formula yang gunakan. Saya ulang sekali lagi. Klik pada tempat warna merah ni. Tekan dengan sama dengan equal. Type perkataan sum. Huruf besar boleh, huruf kecil pun boleh. Kita klik daripada yang bawah dia ni. Sampai pada 1.1.1 sampai 1.1.7. Tutup. Ya, tutup. Kurungan, kita kena bagi dengan 7. Kenapa nak bagi dengan 7? Sebab kita tengok kan ada 7 elemen untuk dapatkan peratus. Okay, dah dapat ya. Saya sekali lagi. Sum dengan, saya suka daripada bawahnya, senang sikit bagi dengan 7. Okey, cikgu ada masalah tak kat sini? Siapa ada masalah? Dia tak jadi. Tak, dia tak jadi. Boleh tak? Cikgu boleh buka speaker cikgu sebab kita tak dengar. Tak jadi YM, dia keluar name pula. N-A-M-E. Cikgu, bila kes cikgu dengan Noriman tadi, cikgu Noriman cuba tengok kat atas yang saya tunjuk atas ni. Nampak tak? Nampak teks? Nampak juga Riman? Teks, kita jadikan dia number. Baru kita enter. Jadikan dia, teks ni kita jadikan dia number. Sorry. Okay, sum. Sebab dia datang dengan database kan, dengan 7, dia akan jadi number. Ulang balik, sum bagi dengan 7. Nampak? Pastikan yang kat sini. Cikgu Nariman nampak tak yang kat atas ni tadi? Ya, saya tak pasang ni. Ya. Okay, YM, nampak YM. Jadikan dia number ya. Kalau kita dia general tu nanti ataupun dia panggil teks, dia akan jadikan dia teks kat situ. Jadikan dia, kalau apa tu dia kena jadikan dia number. Okey, boleh setakat ni eh? Itu antara yang kita kekangan yang mungkin kita jumpa nantilah. Tapi kalau siapa yang buat data dia dah tahulah, dia akan tukar kan nanti, tapi kadang-kadang kita terkeliru. Okey, ini dah dapat. Maknanya PGB sebagai peneraju ialah 90.71. Setiap selesai. Tak semua tempat kita tak nak buat kira, tak perlu. Ini separuh tu dah okey. Selesai. Kita buat satu lagi. PGB sebagai pembimbing. Kan dia ada dua. Kita nak ambil dia punya skor. PGB sebagai pembimbing berapa skor dia ni. Okey, caranya sama juga. Sama dengan sum, buka kurungan, klik daripada bawah ni sampai ke atas, tutup, bagi dengan, nak bagi berapa ni? Kita kena bagi dengan 2. 2. Ya, kenapa bagi 2? Sebab dia ada 2 kan? 1, 2, 1, 1, 2, 2. Lepas tu enter. Okay, kalau dia tak jadi sebab teks, kena jadikan dia number. Eh, kena jadikan dia number. Sum. Dua. Number. Ya, yeah, 87. Yang ni tak payahlah. Yang ni pun sama juga. Sum. Jadi 3 kan? Kita kena bagi dengan 3. Kalau dia tak jadi sebab dia tak number. Ingat, tukarkan dulu dalam bentuk number. Ni tukar je dalam bentuk number ni dulu ya. Sum bagi dengan 3. Alright. Inilah yang kita nak kira. Begitulah yang seterusnya. Tapi mana yang ada satu sahaja, ni pun kena kira pengurusan sumber manusia sebab ada dua kan.
Semua dua ni senanglah. Sum bagi dengan dua. Sorry, kita kena tukar dulu. Paling baik sebelum kita mula, kita kena tukarkan dulu kepada number. Sebenarnya ada banyak cara ni, dapat ada formula, tapi saya nak ambil dan mengelakkan banyak formula lah, ya. Dia akan jadilah semua tu. Nah, tukar. Bagi yang satu sahaja, misalnya kalau kita tengok 2.2 ni pengurusan aset kan, dia cuma satu aja tu, 2.1 aja. Ha, cara dia macam ni pula. Kita klik pada angka yang ni, angka 95 ni, pergi dekat sudut ni yang kita tengok cursor dia berubah pada palang yang putih, warna putih dia jadi warna hitam, tarik bawa ke atas. Sini juga tarik bawa ke atas. Ni tarik bawa ke atas. Saya kena tutup dulu ni. Okey. Ini sama juga. Ini tarik bawa ke atas pada satu je. Ini tarik bawa ke atas satu je. Okey, kita buat sikit je ya. Kalau tak nanti proses ni cikgu boleh buat slowly lah ya. Cuma saya terangkan langkah aja. Okey, yang ni pun sama ya, sebab ketetapan pelaksanaan kurikulum ni di satu je kan, tarik buat ke atas. Tapi sebab pengurusan mata pelajaran dia ada empat. Empat elemen kan, empat aspek tu. Jadi kita kena kira sekali lagi. Sama dengan sum bagi dengan empat. Sama juga tak jadi tadi. Sebab apa? Ingat kena tukarkan pada number. Sum bagi dengan empat. Dah dapat. So ni dah dapat lah. Cikgu kira tu dulu. Bila dah buat semua, selesaikan semua, mana yang perlu tarik, tarik. Yang macam ni kita tarik je. Yang ni kita tarik je sebab dia satu. Dia jadikan satu. So bila akhirnya nanti cikgu, satu perkara yang cikgu kena ingat. Ni tolong ambil take note ya. Sebab ini, angka ini cikgu, dia bukan fix angka tau, sebab dia formula. Once kalau kita delete kat sini, sebab kita nak tinggalkan yang tajuk warna kuning tu je, dia akan jadi error reference tu kat. Sebab apa cikgu? Sebab yang atas ni tadi dia based pada formula. Sebab kita suruh dia kira. Kita tengok kat sini kan, dia formula. Yang sini dia number. Jadi caranya kita kena matikan formula ni. Jadi untuk matikan formula ni, cikgu klik aja semua ni, number ni. Nak jadikan tukar formula ni jadi angka balik. Caranya klik pada semua angka ni. Klik mouse sebelah kanan. Cikgu copy. Klik balik tempat yang sama. Kita paste 1, 2, 3. So kalau kita buang ni, dia tak lari dah kan, sebab dia dah jadi bentuk formula. Okey, setakat ni boleh tak? Cikgu kalau tak boleh tolong beritahu ya. Kita slowly. Insya-Allah langkah yang berikutnya dia sebenarnya buat data ni kat sini je, dia ambil masa ni. Ya, kat sini je. Sebab proses pembersihan data ni. Dan kalau kita buat apa-apa data sekalipun, memang proses pembersihan data ni sangat perlu. Ya, apa-apa sekalipun, ya. Data-data yang besar, syarikat-syarikat pun dia akan buat pembersihan data ni dulu. Okey, ya, ingat. Ingat. Yang ini perlu sangat ingat. Yang lain-lain juga sama. Yang ni formula kan? Tukar. Klik semua. Copy. Kita paste sekali lagi. So kalau kita buang ni, dia datang formula je. So mana yang tak kuning kita buang lah. Jadi akhirnya kita tinggal yang ini saja. Jadi kan iklim ni ada. Ni iklim pun ada formula. Sum. Okay. Bagi dengan 2.
sama juga sebab teks. Jadi pada number. Saya minggu lepas saya buat sesi ni dengan PK, ya, PK-PK sekolah saya buat satu sesi. Saya memang jangka dia tak ambil masa yang panjang lah cikgu, ya, sebab bila bersemuka ni lagi 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 mudah nak buat. Jadi saya mula pukul 9, 9 lebih mula. Pukul sampai lebih kurang pukul 12 dah siap dah dashboard masing-masing dah. Ya. Mudah sikit lah kalau bersemuka dapat, kita dapat tunjuk terus. Ya, itu. Tapi tak apa, online ni pun okay, alternatif yang kita ada. So yang tadi yang kita buang kan, mana yang warna putih ni tadi tak warna kuning kita dah buang. Sebab tu tujuan kita marking supaya kita tak apa tu, kita tahu mana yang nak buang, mana yang nak tinggalkan. Ini reference. Sebab apa reference ni tadi? Sebab dia dalam bentuk formula buang. Cikgu sini dah boleh tak? Cikgu sini dah boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Okay, alright. Oh, slowly, slowly buat. Cikgu Masni boleh? Boleh, boleh. Ah, kita buat boleh. Mail. Okay. Yang mulia, saya nak tanya. Okay, itu. Kalau kita ada 80 sekolah, maksudnya kita keep on repeating the same things lah. For 80 times. So, sebab isu dia pun kan, sebab kita punya sepatutnya kat PPD tu, dia ada satu button tau. Bila terklik tu download, dia akan keluar nama sekolah dan dia isi macam ni. Tapi sistem tak berjalan. Sampai sekarang dia tak berjalan, dia tak isi tu, dia kosong aja. Dia download tu kosong. Jadi kalau kita nak tunggu, tak tahu sampai bila. Jadi alternatif yang saya buat, pada minggu lepas, hari selepas, saya panggil semua sekolah. Kalau nak minta secara online pun boleh, minta sekolah download hantar kat kita. Tapi kita banyaklah nak buat. Macam Pasir Mas ada berapa sekolah? Ada berapa sekolah? Jadi kalau ada 80 lebih, 80 lebih kita kena buat tu. Jadi rumit kan? Jadi bila sekolah yang buat, dia hantar kat kita. Dia mudah sikit lah bagi saya. Sebab bagi saya lah kalau nak tunggu yang rumusan tu kan, nanti saya tunjuk nanti rumusan tu macam mana dia tak datang tu nanti kan. Kalau kita tengok dia tak boleh, tak keluar summary tu. Dia kosong, dia tanda merah je semua. Okey, jadi bila dia hantar, sekolah dah hantar dan sekolah ni hantar pada saya dalam bentuk yang macam ni je. Dia dah siap bersih kan. Ni tadilah proses yang kita dah jalan tadi, dah buat tadi, akhir ni dia hantar pada kita dalam bentuk macam ni. Jadi kalau bersemuka ni dia sekolah siapkan dalam satu jam tak sampai lah kot, dia boleh boleh siapkan ni. Okay? Alright. Okay. Boleh. Okay. Cikgu, kita tak boleh tunggu nak buat ni satu-satu. Cuma saya tunjukkan apa tu, langkah je. Kita akan mula dengan yang ini. Ya? Yeah? Ini saya dah bersihkan dah ni. Kalau tengok syarat tadi ada kan, syarat dia apa? Syarat dia satu sel hanya ada satu number saja. Satu sel ada satu number saja. Ya, yeah, kalau kita tengok ni. Okey, settle eh. Disimpan. Itu langkah. Okey, sekarang kita buka pula fail yang kedua. Fail yang kedua, sekejap ni saya tengok fail mana pula. Itu fail pertama tadi langkah. Ya, fail kedua, fail mana sekejap. Satu sekolah yang kita tuan main. Okay, sekejap ada banyak fail ni. Nanti saya nak tunjuk sample dashboard DC. Bisa satu. Okay, sekarang ni
kita buka file yang nombor 7. Ada tak file nombor 7 dashboard versi data asset SKPM? Ada tak? Cuba tengok sekejap. Ada tak? Ada tak data ni? File nombor 7. Cikgu, apa ni ada tak? Cikgu Masrah ada tak data nombor 7 ni? Ada. Okey, kita buka pada situ. Eh? Jadi proses tadi dah jalan ya. Kita dah buat proses tadi. Data-data tadi kita dah jalankan. Sekarang ni data ni, kalau satu sekolah, kita satu sekolah je lah kat sini. Nama sekolah kita. Kategori ni saya tambah. Sebab di peringkat PPD, saya nak tengok pattern sekolah rendah, pattern sekolah menengah. Ya, yeah? Okey. Ini yang tadi yang kita buat tadi, yang kita tanda kita dah delete tadi kan? Separuh tadi. Ada standard-standard ini, kalau kita buat sort berdasarkan kepada standard item aspek nombor item ni, dia ada macam ni lah. Standard tu sampailah pada yang akhir. Ini ada semua sekolah. Data sebenarnya ni lah, data sebenar ni dalam daerah saya. Cuma saya tukar nama sekolah aja. Ya. Yeah? Okay, saya dah gabungkan. Semua tu saya dah gabungkan. Okay. Okay, sekarang kita dah, bila kita dah gabung, proses pertama tadi kita dah buat nama sekolah tu tadi dan kita dah gabungkan. Ini adalah untuk gabungan sekolah-sekolah. Ya, yeah? Yang asalnya tadi ialah file yang mula-mula tadi kan. Ya, kita file nombor 7, sorry. Tutup, saya kena tutup, nanti tak confuse. Okay, alright. Okay, sekarang ni kita dah nak mula berdashboard dah. Cuba klik pada nombor 3 dashboard. Ada tak file yang ni? Ada, Wang. Okay, ada. Okay, saya tagging ni supaya saya buat ni hidup ni. Maksudnya hidup, cikgu boleh ubah lah nanti. Nak buat sekolah ke, nak masuk lencana. Katalah nak masuk lencana kat sini. Saya boleh masuk lencana. PPD mungkin boleh ubah sikit. Ya, saya katalah masuk lencana. Dalam kat saya punya ni ada banyak lencana sekolah ni. Saya masuk sekolah Cikgu Nuriman. Lawas. Saya masuk je kat sini. Ya, gantikan kat sini pun boleh. Ya. Kalau PPD, masuklah PPD kat situ. Ya, hidup, hidup. Ini hidup, maksudnya boleh ubah. Katakan tadi Pasir Mas kan. Okay, right. Ni dashboard kita nanti. Nanti kalau nak tukar color, tukarlah ikut sukalah. Ya, yeah. Pergi je kat sini. Kita nak tukar warna hijau, nak tukar. Saya tukar warna, suka warna biru macam ni. Tukar. Okey, ini hidup. Ya, yeah. Nak gunakan kat sini nanti. Cuma sekarang ni, tuan-tuan, cuba tengok ni sebab ada satu yang saya saja wujudkan ni supaya nanti tuan-tuan nampak problem ni kat mana kalau buat macam tu. Sekarang ni kalau pergi kat sini kan, kita nak masuk data tu dia tak boleh tau. Sebab format yang ini adalah format yang ada mirror bawah dia tu. Jadi nak masuk data kat sini tak boleh nanti. Jadi kalau jumpa kes yang macam ni, kita kena tukarkan dia jadi dalam keadaan yang normal. Ya, keadaan yang normal. Yang ni balik. Ada dua cara lah. Pertama, klik aja kat sini, delete. Paling nak mudah. Ada takut tak ingat formula dia tu. Kan? Okey, sekarang ni cikgu klik aja kat sini, cikgu tarik kat bawah. Cuba tarik. Boleh kan? Lepas tu tekan delete. Boleh. Tapi kalau kita nak buat sekali lagi yang ada pattern dia kat situ, pergi pada insert. Okay, pergi pada insert, pergi pada shape, pilih yang kotak ni. Kita buatlah sekali lagi. Tak feel warna gelap. Kan, okay. Ni rasa ramai yang tahu ni, tapi tak apa, kita ulang balik. Ini shape. Tapi sebab tak nampak kan, dia tak nampak dia punya apa tu, dia punya tulisan belakang ni. Jadi yang ni kita kena letak belakang. Cara letak belakang dia tu, klik aja pada bar yang warna biru ni. Klik butang sebelah kanan, mouse kita letakkan dia back.
Dia keluarlah kat situ. Nanti dah boleh dah tadi. Tadi tak boleh kan sebab dia ada bayang kat situ. In case kalau kita jumpa lah. Saya stop kat situ. Okay, cikgu sekarang ni sepatutnya dia tak ada bayang. Ni tajuk dashboard kita. Ya, dah mudah dah ni. Yeah. Sesi yang pertama je lambat sikit. InsyaAllah dalam satu jam lagi selesai lah ni. Tak sampai pun kot. Sekejap je ni. Yeah. Okay, saya nak check. Kalau ada siapa yang ada masalah tak dapat lagi, tolong beritahu. Kalau rasa tak dapat nak beritahu, cikgu masuk dekat Telegram. Saya baca Telegram juga. Okey, tak ada okey. Tak ada nombor tujuh ya? Betul ke cikgu Masra tak ada nombor tujuh? Okey. Memang bukan nombor tujuh, nombor lain. Nombor tujuh, nombor lain ya? Okey, dapatkan nombor tujuh ya? Dapatkan nombor tujuh sekejap. Saya kena masuk dulu. Kita ada data 1, 2, 3, 4 je YM. Okey, sekejap. Saya masuk dalam grup sekejap. Tak apa. Ya, yeah, sekejap. Ya. Yeah. Sekejap. Siapa ni ada ni? Mahlimah ada ya? Nombor satu. Satu tu sama dengan nombor tujuh. Ah, okey. Kalau nombor satu. Nombor satu sama dengan tujuh. Ya, ya. Betul. Ah, betul eh. Okey, kalau tu boleh-boleh buka nombor satu juga, sorry. Nombor satu. Ingat ya, tadi Cikgu Mahlimah dah nampak tu dah betul dah tu. Kalau dia bentuk, boleh masukkanlah sendiri. Kalau nak letakkan lahat dah tu, Mahlimah letaklah. Saya sempurna kan, letak sempurna. Bolehlah kalau tak nak masuk apa infografik semua masih boleh kat sini lagi. Ya? It's okay, sebab kita saja buat simple dan dihidup. Nak kecilkan, nak besarkan. Okey, inilah master dia. Nak tambah apa ikut serah masing-masing. Saya katakan nak tambah pula gambar-gambar lain dalam ni katakan. Sebab dia ni dia kreatif kan sendiri. Okey, saya nak masuk gambar lain misalnya. Boleh, tak ada masalah. Eh? Saya nak masukkan gambar lain misalnya. Saya nak masukkan gambar ni. Okey. Pun boleh. Katakan kat sini. Kini jangan kacau bawah ni sebab kita nak buat button. Contohlah saya nak masukkan. Boleh. Okay, boleh pindah-pindah. Okay, right. Dah. Settle ya. Yang ni dah ada. Jadi kalau nak masukkan nama sekolah, boleh masukkan dulu. Saya cadangkan tuan-tuan ikut masing-masing. Siapa yang rakan-rakan saya pada PPD, boleh masukkan sini. Nama PPD masing-masing. Supaya nanti akhir nanti kita ada satu dashboard dah. Kita boleh buat, nanti data aja cikgu tukar. Ya. Kalau sekolah boleh masuk dan jenis sekolah, kalau kita dah ada dalam kita punya apa komputer kita dah ada kan, boleh masukkan tu dah. Ya. Sekejap saya cuba masukkan di grafik jenis sekolah. Banyaklah sekolah ni. Okay, contoh SMK Balung. Nah, ni boleh buat lah SMK Balung kat sini. Nampak dang kat sini contoh. Boleh kat sini. Ni boleh tukar, boleh pindah. Okay lah, saya buat macam tu je lah. Okay, save. Okay, sekarang kita nak proses data cikgu. Okey, saya balik pada data utama kita tadi. Data utama kita yang ini. Okey. Bila ini ada cikgu. Okey, data yang kita dah kumpul semua nama sekolah tadi, kita dah ambil semua yang tempat-tempat utama saja. Ya, yang ini prosesnya kita dah buat tadi. Kalau satu sekolah satu ajalah. Kalau BPD dia banyak sekolah. Ini kita panggil sebagai data raw. Data set. Ini set data yang kita ada sebab dia banyak kan, data set. Okey. Ingat ya, yang ini kita boleh perlu jadikan dia dalam bentuk kita panggil sebagai pivot table dulu. Ya, okey. Sekarang ni
daripada sini kita klik pada insert. Ya, klik mana-mana tempat. Klik mana-mana tempat. Tekan pada insert. Ha, ya. Okey, pertama tulis langkah. Klik pada insert. Lepas insert tu kita nampak pivot table sebelah kiri sekali. Dekat sudut. Okey, saya bagi terangkan sikit kenapa pivot table kita nak gunakan. Satu, pivot table ni dia adalah satu kemudahan dalam Excel. Kita tak perlu nak buat cari software-software yang lain. Ya, yang kedua, Excel ni adalah salah satu daripada software yang popular di peringkat sekolah. Ya, di peringkat guru-guru, kita di peringkat PPD pun jawatan biasa dengan Excel ni selepas Word. Ya. Dan yang ketiga pula, kita guna pivot ni sebab kita nak mengelakkan menggunakan banyak formula. Kalau tak, nanti kita gunakan banyak formula tu. Kita guna if, count if, ada konta notif pun ada kita nak gunakan bila kita nak kira. Tapi ini kita elakkan semua tu. Tak perlu gunakan tu. Okay, sebab tu kita gunakan pivot table. Boleh, ada software lain. Ya, misalnya saya dulu, masa saya belajar dulu, saya gunakan SPSS. Ya. Tapi dulu masa belajar tu dulu, tahun 2000 something tu lah ya. Power Excel ni dia belum lagi power macam sekarang ni. Dia cuma simple aja. Sekarang ni apa yang SPSS boleh buat, Excel boleh buat, malah lebih pada tu dia boleh buat lagi. Ya, sebab tu kita gunakan ni. Okey, saya balik pada tadi, pergi pada insert. Kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak buat analisis. Lepas buat analisis, kita tampal pergi pada dashboard. Okey, sekarang ni pergi pada pivot table. Okey, bila cikgu klik pada pivot table, cuba tengok dalam kita punya pop-up menu ni. Apa yang ditulis kat sini? Cikgu Masni, apa yang ditulis kat situ? Pivot range dia tulis apa? Ada dia masuk apa-apa data tak? Maklumat tak? Ada. Apa dia tulis? Tak ada? Ada tak? Dia tulis apa? Rujuk yang YM ke yang saya? Tak, yang Cikgu Masni punya. Table 1. Macam saya tulis table 2. Macam cikgu? Table 2 YM. Betul. Yeah. Tapi sama let's YM. Tapi let's say lah tiba-tiba kita buat dia kosong aja. Saya jumpa juga komputer macam tu. Jangan panik. Yeah. Maknanya dia tak pakai kenal pasti, kita kena marking sendiri. Cara marking sendiri, kita klik aja. Semua data ni sampai bawah. Sampai habis. Itu satu cara. Dia ada banyak cara lah sebenarnya. Yeah. Tapi saya nak mengelakkan, ingatkan kemudian dia banyak sampai habis. Okay. Dia akan automatic nampak kan table tu. Itu satu cara. Kalau dia katalah table range, dia tak ada. Okay. Settle eh. Bila ni dah ada, keluar macam cikgu kata tadi table tu ada, cikgu clear okay je. Nampak dia okay. Bila kita okay, inilah tempat kita nak buat pengiraan. Okay, cuba tengok sini. Sebelah kanan ni ada sekolah, ada kategori, ada item, ada aspek, ada skor. Ini semua ni adalah daripada header yang ada ni, tajuk yang atas ni tadi. Pasang tak header yang ni? Yang atas ni. Ni yang warna kuning ni kan? Sekolah, dia ambil sebagai kita punya header dalam kita punya analisis. Ni satulah ya, kita tak payah buat sini. Yang kat sini kalau kita tengok ada gambar logo gear ni, penampilan dia. Macam mana nak tampilkan? Maksud penampilan ni nanti graf kita bentuk yang dia punya bentuk ni macam mana. Ada separuh tu dalam bentuk yang macam ni, dia tunjuk. Nampak kat sini kan filter row. Kalau kita pergi kat sini, dia buat empat ni je. Ataupun kalau kita nak buat dia bentuk macam ni. Saya cadangkan cikgu ambil yang atas ni je. Yang mula-mula itu. Okey, dah. Okey, sekarang kita nak mula buat data. Kita nak buat analisis. Okey, sekarang ni cikgu tarik sekolah, bawa pada rows. Apa jadi? Rakan saya ramai dah mahir dia ni. Yeah? Apa jadi? Ambil data tu, ambil pada sekolah, klik je sekolah, bawa pada rows.
dia akan keluar nama sekolah. Nampak ya? Ambil sekolah, kita bawa pada kolom. Dia akan tulis sekolah ni by kolom. Ha, ini kita jimatkan step untuk kita menukar shape daripada landscape pada pada kolom ya. Pada kolom ni, pada row pada kolom. Ambil sekolah, bawa pada value. Dia akan tulis input, bukan ada 475 ni. Tapi input sekolah ada 475. Ha, itu peranan empat yang kita panggil sebagai dia punya shape dia kat sini. Ya? Okey, sekarang ambil sekolah. Bawa pada filter. Ambil pada item, bawa pada rows. Kemudian cikgu klik pada score. Jangan pelik eh, ribu-ribu tu. Sebab apa ribu-ribu ni? Sebab dia campur untuk semua sekolah. Ha. Ni sekolah ni tadi kalau kita nak tengok. Semua sekolah dia campurkan dah. Yeah. Tapi tak apa, biar sebab ini database. Cuma sekarang ni dekat sini je kita nak tengok apa. Okey cikgu, kita untuk yang pertama kita nak ambil dulu keseluruhan daripada standard 1 sampai standard 4. Yang lain kita tak nak. Okey, cara dia macam ni. Pergi pada row label ni, ada button apa tu, arrow ke bawah. Nampak ya, kita nak buang ni. Yang lain-lain kita tak nak, kita nak ambil yang ni aja. Tapi dia tak boleh delete ni. Sistem ni tak boleh delete. Dia dah lock. Di cara untuk buang yang lain, bukan buang ni, sembunyikan. Kita klik pada sini, anak panah ke bawah ni. Kita select pada select all. Ya, dia, yang ada dia tanda tu kan dia unmark balik. Tujuan dia apa? Kita nak buang semua ni. Tapi kita nak pilih aspek yang tertentu. Cikgu klik je standard 1, standard 2, standard 31, 32, 33, standard 4. Okey, boleh setakat ni? Boleh eh? Tak apa, tak boleh beritahu. Tak apa, kita sama-sama belajar ni. Ya? Supaya benda kita dapat ni mana bermanfaat. Ya? Tak apa, malam ni santai sikit. InsyaAllah sebelum pukul 11 selesai ni. Ya? Tak lama pun. Ya? Dah ya? Kita buat satu dulu. Okey, try klik okey. Apa jadi? Cikgu Nuriman, apa yang keluar Cikgu Nuriman? Dia akan keluar standard 4 saja. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3 dan 3 dan 4. Okey, betul. Ha, nampak ni kan? Ha, terima kasih Cikgu Nuriman. Nampak ni kan? Dia akan keluar je, yang lain tak keluar. Okey, cikgu. Inilah akan keluar. Okey, cikgu, kita nak buang grand total ni sebab dia kita tak nak ni. Nanti dia akan ganggu ni tau. Kita akan buang ni. Cara kita tak boleh delete. Cara untuk buang dia tu, cikgu pergi pada design, pergi pada grand total of. Saya ulang. Kita tak nak ni yang grand total ni sebab dia tak ada maksud apa-apa ni. Ya, jadi kita nak buang supaya nanti tak ganggu kita punya data dalam dashboard. Jadi cara untuk nak buang ni kita tak boleh delete. Kalau kita tekan delete dia, dia keluar mesej macam tu. Cara untuk buang dia, pergi pada design, pergi pada grand total off kan. Nah, dia tak ada dah. Ya, yeah, dia dah tak ada. Okey, satu siap. Ini keseluruhan. Yang kedua, saya nak tanya cikgu. Cikgu nak apa lagi data nak tunjuk? Cikgu Judah, ni Puan Judah nak tunjuk apa lagi dalam kita punya? Dalam kita punya, bila kita pergi sekolah, kita nak tengok apa lagi? Standard, ini keseluruhan. Kami, kalau kita kan, kita nak tengok pengetua kan? Okey, kita nak ambil pula standard 1 saja. Tapi 1.1, 1.2, 1.3. Okey, cara yang mudah, cikgu tengok. Nanti saya, kita buat slowly. Cikgu klik pada semua ni. Daripada sekolah ni, all ni atas ni. Cikgu klik semua. Tarik bawah. Sudah? Tekan control, tekan button control,
dia akan keluar. Cikgu tengok pada skrin tu ada apa tu butang yang warna yang cross warna putih tu, cikgu klik aja pada control, dia akan jadi yang plus kecil aja. Cikgu tarik bawa ke bawah. Oh sorry. Tak nanti dia akan hilang. Okey. Semula cikgu klik aja semua, tekan control, tekan shift. Tekan shift ya, control dan shift jangan lepas. Kemudian kita tarik bawa ke bawah. Dia muncul satu lagi. Saya berhenti kat sini. Dapat tak? Setakat ni keluar tak? Ulang boleh YM. Okey, saya ulang. Tak apa. Okey. Okey, caranya kita tandakan semua. Dah ya. Tekan butang control. Tekan butang shift. Pergi pada pada mouse kita ni, kita pergi pada bawah sekali ni. Pada border bawah ni, kita tarik je. Saya ulang. Sini, tekan shift, control shift. Dan kita tarik bawa ke bawah. Ya, boleh. Tarik bawa ke bawah. Dia muncul satu lagi. Ini copy lah ni, proses copy. Copy link. Kalau tak nanti kita banyak kali tau kita kena buat ni. Nah, ni saya ilmu sebelum ni saya tak ajar yang ni. Boleh setakat ni? Saya ulang sekali lagi. Marking semua. Tekan control. Tekan shift. Tarik bawa ke bawah. Jangan selangkanlah dua garisan ni kat sini. Ya? Saya selangkan dua ni kat sini. Okay. Alright, yang pertama tadi kita tengok standard 1 sampai standard 4. Yang kedua, kita kata tadi kita nak tengok PGB saja kan? Kita pilih kat sini. Select balik kita tengok PGB pula. PGB sebagai pembimbing, sebagai penerong, sebagai penelaju. Klik OK. Nampak dia keluar. Kita plan dulu ya. Sebenarnya bila nak buat dashboard ni, cabaran kita kan bukan kita nak buat data ni tau, tapi nak buat design dia. Apa design yang kita nak buat? Ni kadang-kadang kita rasa kreatif sikit lah. Macam kita tunjuk dashboard yang tadi kan, apa nak masuk. Pertama kita rancang. Pertama kita nak tengok keseluruhan. Kedua nak tengok PGB. Ketiga kita nak tengok pengurusan pula. Okey, sekarang ni cikgu buatlah pula untuk standard 2. Cikgu buat. Saya tak tunjuk. Tapi proses ni cepatlah sebenarnya tu. Standard 2. Bila standard 2 tu, dia akan ada kan. Pertama dia apa? Pengurusan sumber manusia. Saya boleh besarkan ni. Pengurusan sumber manusia. Pertama dulu. Pengurusan sumber manusia. Lepas tu, pengurusan aset. Yang ketiga, lepas aset apa ya? Oh, kewangan. Pengurusan kewangan. Dia ada 7 kan? Okey, 3 dah. Lepas kewangan, sumber pendidikan. Pengurusan sumber pendidikan. 4 dah. Lepas tu, iklim. 5. Lepas tu pengurusan apa lagi? Pengurusan perpaduan. 6. Dan last sekali pengurusan pemuafakatan strategik. 7. Lepas tu okey. Kita dah ada berapa dah? 1, 2, 3. Kita buat 4 je. Cikgu nak buat banyak pun boleh. Bergantung apa yang cikgu nak tengok. Okey, kita dah ambil keseluruhan standard. Kita dah ambil untuk PGB. Kita dah buat untuk pengurusan. Satu lagi nak apa? Cikgu sendiri dah nak ambil apa? Nak masuk dalam dashboard kita.
Siapa nak beritahu? Kita tengah masukkan. Nak ambil apa lagi? Kita dah ambil kesuruh. Kurikulum. Kurikulum. Ha, kita nak ambil standard 4 ke kurikulum? Mana-mana je lah. Kita ambil standard 4 boleh? Ha, okey. Kita klik sini. Sama juga. Bawa ke bawah. Klik. Sama lagi. Bawa ke bawah. Ni cara orang malas sebenarnya ni. Ya. Yeah? Kita tak nak buat banyak kali. Sama juga. Klik semua. Tekan shift. Tekan control. Tekan shift. Tarik bawa ke bawah. Buat satu lagi. Tekan control. Tekan shift. Bawah. Jadi di sini dekat filter ni kita pilih standard 4 saja. Guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai pengawal, guru sebagai penilai, guru sebagai perancang dan guru sebagai murid sebagai pembelajar aktif. Dua, empat, dua, empat, enam, ada enam. Okey. Dah ada semua. Okey, dah ya. Ha, kita buat empat dulu lah. Kalau Cikgu Masrah kata tadi nak buat kurikulum pun boleh. Tambah satu pun lagi kurikulum pun boleh. Bawah ni standard 3 kan. 3.1, 3.11, 3.12, 313. Itu penting tu kalau kita tengok. Macam Cikgu Masrah kata tadi kalau kita nak tengok triangulasi, kat situ boleh tengok tu. Ya? Tak apa, untuk peringkat ni kita buat 4 dulu. Ya? Okey, bila dah Cikgu dah buat 4 ni, ni penting. Okey tak sini? Kalau siapa tak sampai sini, tolong beritahu. Kalau tak, the next step kita tak boleh buat. Kita buat perlahan-lahan je ni. Tak apa. Setengah jam lagi selesai ni. Ya? Boleh ? Setakat ni semua boleh? Boleh, Wan. Okay, alright. Boleh. Okey. Sekarang ni kita nak buat button. Dalam pivot ni, dia ada satu dipanggil sebagai slicer. Yeah? Slicer ni lah yang akan bertindak sebagai button. Kita tekan aja macam kita tekan sistem-sistem yang lain lah. Dia akan pergi apa yang kita nak. Okay. Caranya klik pada mana-mana data ni. Pergi pada analyze. Okay, cikgu cari insert slicer ni. Jumpa. Siapa tak jumpa, beritahu. Boleh mesej. Boleh tanya, boleh mesej. Tak ada masalah. Saya sambil saya tengok. Klik pada slicer, dia akan keluar ni. Apa yang keluar ni? Sama juga tajuk yang sebelah kanan tu tadi. Okey. Bila dah keluar ni, kita klik apa je, guru? Kita klik sekolah. Kita klik item kita list pack sebab kita nak pilih ni je. Kita tak nak kategori sekolah menengah, sekolah rendah tu kita tak nak. Tingkat ni lah. Ya? Lepas tu kita tekan dah boleh ? Boleh kita jalan ni? Okey. Dia akan keluar tiga slicer. Ya, tiga slicer. Ni kita panggil slicer ni. Tiga slicer. Ulang, okey, alright. Saya ulang ya. Pada awal balik. Okey, kita ada kat sini. Okey, kita pergi pada data ni, kita pergi pada analyze. Boleh ya? Dia banyak. Dia banyak sebenarnya. Yeah. Kalau kita tengok. Boleh? Okay. Boleh. Sebenarnya kan kalau kita ada nak tengok pencerapan tu fasa 1, fasa 2 tu kan, fasa 3, kita boleh main dengan insert timeline pun boleh. Tapi tak apalah, kita ambil basic je dulu ya. Nanti kalau ada masa nanti kita boleh sambung yang lain. Okey, pergi kat sini, pergi pada insert slicer. Ingat ni slicer ni tujuan dia nak buat button. Interactive button. Cikgu klik pada sekolah. Cikgu klik pada item aspek tadilah, dia akan nyatakan standard 1, standard 2, lepas tu score, lepas tu tekan okey.
dia akan tiga darjah ni akan keluar. Okey. Sekarang ni kita akan gabungkan, kita akan gabungkan connected kan antara connecting, buat connecting antara tiga ni ya. Kita nak connecting. Sekarang ni kalau ni dia tak bergabung ni, ya. Kita kena connecting kan. Cara untuk connecting, cikgu klik aja pada sini. Cikgu klik ada pada yang pertama ni dulu yang tajuk dia sekolah tu. Klik butang sebelah atas, pada sebelah atas, mouse sebelah kanan, nampak report connecting. Report connecting. Nampak ni report connecting. Cikgu klik aja. Semua yang ada ni cikgu klik aja. Tekan okey. Pergi yang kedua. Ulang. Okay, alright. Okay, cikgu klik pada apa ni? Pada kita punya slicer box ni. Dia bukan dalam dia, yang kat atas dia. Klik sebelah kanan. Report connection. Kita nak buat connecting aja. Ni tandakan aja. Apa yang ada dalam kotak ni kita tanda aja. Okey. Pergi yang kedua, langkah yang sama. Report connecting. Connectkan semua. Pergi yang ketiga, report connecting. Sama juga, semua tanda. Okey, apa maksud dia ni cikgu? Kita nak connectkan antara satu maklumat dengan satu maklumat. Itu nak panggil connecting. Okey. Spek, okey dah ada. Spek. Okey. Item my spec. Okey. Item spec leping eh. Pengawal. Penilai. Pelancang. Tanda kembali. Murid sebagai pelajar aktif. Okey. Okey. Connecting eh. Semua dah ada connecting. Report connecting. Tandakan balik semua. Connecting, pastikan semua tanda. Okey. Overlap mungkin tak apa. Dia overlap tu tak ada masalah. Dia dah buat. Okey. Dah, setakat ni dah. Okey. Okey, sekarang ni dah kalau kita tengok, okay, nak bagi cantik data kita ni, paparan dia, kita tengok titik perpuluhan ni kan. Ada yang satu titik perpuluhan, ada yang dua, ada yang tak ada. Kita bagi cantik-cantik, dia tukar pilih-pilih titik perpuluhan ni pada dua titik perpuluhan. Buat-buat kat sini. Cikgu klik aja kat sini, mouse sebelah kanan. Klik aja kat sini, mouse sebelah kanan kita. Dalam format cell ni pilih number, jadikan 2 decimal. Klik aja sebelah kanan, format cell, pergi number, decimal place. Sama juga ni. Format cell, pilih number. Tu kalau cikgu buat kosong, dia tak adalah titik perpuluhan tu. Kalau satu, satulah. Ni kan dua. Sama juga. Okay. Value field setting. Okay. Ni format cell, sorry. Number. Oh, patut dah overlap. Sebab ni dia dah dua kan. Ini tadi. Ni saya silap ni. Ini sepatutnya data ni tadi ialah data standard 1 sampai standard 4. 1, 2, 3, 4. Okay, connecting. Report connecting. Okay, dah. Check report connecting. Okay, check report connecting. Okay, bila dah ada titik bila puluhan ni dah betul kan cikgu? Kita nak pindahkan pada dashboard, pada sini. Okay, cara dia macam ni. Cikgu pergi pada ni tadi balik.
dah ada data yang kita dah buat ni, cikgu klik aja. Start daripada standard 1 ni, tarik sampai bawah. Ya, yang low row label ni tak payah. Ya, mula daripada ni aja. Saya tandakan warna kuning ni, nampak. Klik je sini. Okey, dah. Pada mouse tekan sebelah kanan, kita nak copy. Tekan copy. Pergi pada dashboard. Yang kita dah buat tu tadi. Klik je pada mana-mana sini. Dah. Paste. Paste cikgu gunakan ada gambar rantai ni. Dia akan buat sini. Ya, akan buat rantai ni. Rantai ni. YM. Kenapa ya? Bila sudah buat connecting, ya, report connecting, yang data di sebelah kiri tu yang asal, dia jadi yang yang kita pilih tu. Dia jadi hilang semua yang dia punya sana 1, 2 sampai 4 tu. Dia jadi yang kita pilih untuk connecting report tu. Okey. Okey. Cuba buat sekali lagi. Cuba buat sekali lagi. Sama kan? Saya yeah. Pun gitu juga. Kalau saya ni dia tak sama ni kan? Dia berbeza-beza kan? Betul tak? Okey. Yeah. Okey, tak apa. Kita ulang sekali lagi yang ni. Boleh eh? Kita ulang sekali lagi. Okey. Kita buang semua balik. Buang balik. Buang balik. Kita tinggalkan satu sahaja. Okey, ini kita dah buat tadi kan? Clear yang ni okey eh? Setakat ni? Standard 1 sampai standard 4. Kita nak copy ni untuk nak mengelakkan proses banyak kali. Okey, caranya mungkin cikgu copy tadi dia tak cikgu tak copy format tu. Ya. Yeah? Cara ingat semula. Cikgu klik je pada mana-mana data. Ya. Yeah? Ataupun cikgu klik je semua macam ni lagi senanglah. Cikgu marking je semua. Yang saya tandakan warna kuning ni, marking je semua. Dah. Tekan control, tekan shift, tarik bawah ke bawah. Boleh tak cikgu Masrah? Setakat ni boleh? Boleh, boleh. Okey, sekarang ni tukar. Yang ni pergi pada ini tadi, ini ada standard 1, ini kita pilih pada PGB. Okey, pastikan ni PGB. Cikgu kena buang ni dulu. PGB. Bimbing pendorong. Kena raju. Okey. Kan tak sama kan? Tak beza kan? Cikgu Masrah sama tak? Sama-sama. Atas dengan bawah tak sama lagi dah kan? Dah beza kan? Betul tak? Betul tak? Ya, ya. Okey, sekarang ni. Sekarang ni pun. Standard 1 kita buat sekali lagi. Yang ini untuk keseluruhan, ini untuk PGB. Yang ketiga tadi kita kata apa? Kita ambil untuk ketiga tadi kita ambil pengurusan. Klik sekali lagi. Klik control, tekan shift, bawah-bawah. Sekarang ni kita pilih pula untuk marking sekali lagi untuk standard 2 keseluruhan. Ya, bila kita standard 2, mula dengan manusia aset kewangan. Kan? Manusia, saya tanda jugalah dulu, manusia. Dengan sepepaduan tiga dah, semua manusia, semua pendidikan strategik. Okey, dah ya. Oh, okey. Jadi tiga dan berlainan kan. Yang ini standard 1, 2, 3 keseluruhan ni tadi. Yang ini pula untuk PGB. Ya. Yeah. Yang ini pula untuk standard 2. Okey, kita buat satu lagi. Cara yang sama, klik pada atas.
tekan control, tekan shift, bawa satu kali ke bawah. Kita pilih pula yang kat sini, standard 4. Standard 4, guru ni bimbing, pendorong, pengawal, pelancang, murid sebagai pelajar aktif. Okey. Siap. Ya, yeah, semua dah berlainan kan? Setakat ni okey. Cikgu siapa lagi tadi yang cikgu tadi yang tanya tadi? Cikgu okay. Lagi tadi. Okey dah. Okey. Alright. Dah betul kan? Jadi puncanya tadi mungkin kita masa drag tadi. Dua sebab. Tadi mungkin kita masa kita drag tadi kan kita tak ambil daripada atas. Kita ambil daripada sini je. Nah, kalau kita drag pada sini je, tu kan dia akan berubah nanti tu. Ya. Yeah? Okey. Siap? Ingat ni tadi kita nak buat slicer. Save dulu lah kalau senang. Insert. Okay, sorry tak payah insert. Pergi kat sini aja. Kita pergi pada analyze. Pergi pada insert slicer. Ambil sekolah. Ambil item. Ambil skor. Kalau kita nak buat kategori pun boleh. Ya? Taklah, ambil tiga je cukup. Alright. Ini yang macam tadi. Ya, ada tiga. Proses ni dah ada. Proses ni kita nak connecting pula. Antara box ni kita nak connect kan. Saling connecting kan dia. Cara untuk connecting kan dia, klik je ke atas ni. Tekan mouse sebelah kanan. Report connection. Tandakan aja. Okay. Yang ni pun sama. Klik sini, report connection. Tanda semua ada inbox dalam ni. Overlap sebab ketetapan pelaksanaan ni sama. Dalam. Kalau overlap tu macam mana? Sekejap ketetapan pelaksanaan curriculum overlap. Tak apa, overlap tu tak apa, biarkan. Buat satu lagi. Sebab overlap tadi box kita dah dah bertambah kan. Okey. Dah, ni dulu. Dah connecting dah. Pastikan dia connecting. Kalau overlap tadi cikgu masalah tak apa, biarkan. Maknanya dia dah buat tapi dia overlap je. Alright, dah boleh eh. Sekarang ni kita nak pindahkan pada dashboard. Nak pindahkan ke sini. Okey, cara pindah dia tu pergi pada data ni balik yang tadi kita dah buat ni tadi. Buang ni dah, delete. Okey, cara dia kita nak pindah nampak, tunjuk ke sini eh. Klik pada mula pada standard 1 ni yang saya tu tandakan warna hijau ni, atas tak payah. Standard 1 trik sampai standard 4. Marking. Klik mouse sebelah kanan, copy, pergi pada dashboard, kita buat sini. Oh, sorry, saya laju sangat. Pergi kat sini, paste yang ini. Ya, yeah, paste yang ini. Jadi kita boleh besarkan sikit lah. Dah. Ini untuk cikgu boleh buat sini lah. Standard 1. Keseluruhan SKPM. Boleh macam tu. Yang ni kita boleh buat color. Boleh buat kat sini. Ni boleh buat merge, tak ada masalah. Ya? Yeah? Okay, boleh. Kita ambil keseluruhan. Yang kedua tadi kita ada data apa? Kita ada data untuk PGB pula. Klik pula untuk PGB. Sama juga. Mouse sebelah kanan. Copy. Pergi pada dashboard. Paste rantai. Kalau kat sini titik perpuluhan berlebih juga, kita boleh buat cara yang sama. Marking kat sini, mouse sebelah kanan, format cell ni kita tukarkan 2 titik perpuluhan. Sini kata standard 1. Pengurusan.
Okey, tanda lagi saya buat macam ni. Pengurusan ni saya nak buat warna ni. Okey, dua siap. Ambil lagi. Yang mana pula? Yang tadi kita dah buat dua. Ambil pula standard dua. Copy. Jadi tujuh kan, tapi saya tinggal satu tak apalah. Ini contoh je kan. Cikgu sama juga, paste kat sini. Okey, besarkan kat sini. Satu titik perpuluhan tak selari. Format cell. Number dua titik perpuluhan. Sini kita buat. Standard dua pengurusan. Pengurusan daripada, sorry. Ini satu ni kepimpinan. Ini kedua pengurusan. Okay. Marking kat sini. Bold. Okay. Nampak. Okay. Boleh masuk sini. Okay. Bawah sini. Okay, last kali kita buat standard 4. Ambil sekali lagi, cara yang sama. Tak dapat beritahu ya. Copy. Pergi pada dashboard. Kat sini kita paste. Ini ingat ya, paste dengan gambar rantai ni. Standard 4. PDPC. Baik, ada lain pula. Okey, dah. Okey, setakat ni okey. Save. Okey, kita pergi pada data ni balik. Kita pergi pada dashboard ni balik. Yang kita dah buat tadi. Okey, cikgu klik pada nama sekolah, copy, pergi pada dashboard, paste. Ulang. Pergi pada data ni tadi, yang kita dah buat ni tadi, kita dah ambil aspek kan, kita dah ambil skor. Sekarang ni kita pergi pada, klik pada sekolah, copy, pergi pada dashboard, sebab sini kita nak tampal nama sekolah. Klik paste A. Okay, saya besarkan sikit. Ini boleh ubahlah nanti. Eh. Okay, sekarang cuba klik dekat anak panah, dekat nama sekolah. Apa jadi? Kan? Ha, nampak. Saya nak pergi satu sekolah, dia akan ubah macam ni. Ada ni ubah ni 190 sebab raw data dia salah tu. Ya? Ada yang 190 tu, masih ada berlaku ni peringkat awal dulu ni. Ha, ni nampak. Dah ada. Okay. Save. Okay. Nak nampak gambar apa ni dalam, nak mudah nak kenal pasti, kita ada dua cikgu ya. Satu kita boleh bentuk macam ni. Yang kedua kita boleh buat graf. Kita buat ni dulu. Okey. Sekarang ni saya nak buat, nak marking kat sini. Okey. Sekarang ni kita klik semua kat sini. Mula buat semua eh. Klik pada score dalam standard keseluruhan ni. Sampai ke bawah. Nampak ni kan ada quick analysis ni. Klik pada sini. Klik pada bar. Nampak? Ni. Dia tunjukkan bar kita tadi. Saya tunjuk macam ni ya. Oops, sorry. Dia tunjuk macam ni. Pergi kat sini sama juga. Pergi pada sini, pilih pada bar. Sini juga pergi pada bar. Ini kita punya makeup lah ya. Ini pun kita sama juga. Ini tadi sebab apa? Kita tak buat habis ni tadi. Tak apalah. Saya tak buat habis, tapi konsep dia sama pada bawah. Okey, boleh setakat ni.
tinggal. Okey, cuba katakan sekolah, nampak dia ubah kan? Dia ada paparan dia lah kat situ. Ini dalam konteks yang pertama, data je dulu. Kalau kita nak buat bentuk graf pun boleh, tak ada masalah, nanti kita tunjuk pula. So dah nampak. In case kalau kat sekolah, kita satu sekolah je kan? Tapi tak apalah, at least kat sekolah kita je, satu je. Tapi dia tunjukkan semua nanti. Okay, boleh setakat ni. Safe. Okey, saya berhenti kat sini sekejap dulu untuk cikgu tarik nafas. Okey, setakat ni boleh tak? Setakat ni boleh ya? Setakat ni boleh ya? Tinggal. Kat mana dia tinggal tu? Sampai mana? Sampai pada pindah ni boleh tak? Kopi, lepas kopi, lepas tu mau... Oh, kain. Okay, sekarang okay, sekejap. Kita nak ambil satu contoh ya. Tunjuk saya dulu. Contoh yang tadi kita nak ambil standard 4 lah ya. Betul yang ni. Kita ambil satu contoh nak copy kan. Klik tanah. Jangan atas, tak payah ambil. Kita ambil ni je. Dia punya item je. Ambil item je. Guru sebagai pendorong 24. Dia ada satu lagi ni kan, dia tak marking. Pendorong pengawal penilai perancang. Ada satu lagi tertinggal ni. Murid sebagai pelajar aktif. Dah. 6, betul lah 6. Pendorong pengawal, pembimbing 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tak apalah, kita kat tu dulu ya, sebab tak marking tadi. Tak apa. Saya nak copy dulu. Track kat sini. Marking kat sini. Mouse klik sebelah kanan. Mouse klik sebelah kanan. Lepas tu copy. Dia ada sebenar kata. Ada sebenar kata. Mesti kata B. Mesti kata B. Lebih mudah nak ingat. Lebih mudah nak ingat. Lepas tu pergi kat sini. Lepas tu pergi kat sini. Paste yang gambar. Paste yang gambar. Okay, boleh? Okay, boleh? Gimana option ke? Option? Kita tak ada option ni. Dia tak ada option. Saya ulang sekali. Saya ulang sekali. Ini dah sampai. Ini dah sampai sini. Ya, ya. Itu sudah. Okey, dah. Okey, dah. Ya. Dah klik. Dah klik copy. Sudah. Okey, so, pergi pada dashboard. Pergi pada dashboard. Okey, pergi mana-mana. Pergi mana-mana. Tekan paste. Tekan paste. Nampak, nampak ni. Nampak ni. Paste link. Paste link. Ya, lembar rantai ni. Ya. Ya ni cikgu nak buat color pun boleh. Ini ikut cikgu lah nak buat color macam mana ya. Nak letak makeup macam mana terpulang pada cikgu ya. Ni. Nanti kalau ni dia tukar warna. Ya. Ni peringkat apalah kalau kita nak betul nak bagi dia cantik sikit kan. Pulang pada cikgu lah. Ya. Just balik. Okey, boleh kan? Cakap ni? Boleh, boleh. So kalau pergi kat sekolah, kat satu sekolah, di sekolah je lah kat sini. Yang penting design dia, apa kita nak buat untuk sekolah kita. Okey, yang ini selesai. Saya sekejap. Okey, rakan-rakan saya untuk SIP boleh tak?
Rasa boleh kan? Tak ada masalah kan? Nampak dia punya flow dia tu. Kalau boleh, ada apa? Boleh, boleh YM. Okey, Puan Rabia tu. Terima kasih. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita nak pergi sekolah, kita dah nampak dah. Kita tak payahlah. Kalau berbanding kalau kita tengok datang data yang macam ni tadi kan, dia susah nampak kan? Bentuk yang macam ni senang. Saya tu nak pergi sekolah A, tapi dalam perjalanan tu lalu ke depan sekolah sehingga sekejap lah. So kita dah nampak kat sana. Okey, ini dalam bentuk data. Kita boleh juga jadikan dia dalam bentuk graf. Ya, boleh jadikan bentuk graf. Contoh yang bawah ni kita nak buat graf. Ha, ya, yang ni kita ambil keseluruhan. Kita nak buat graf lah katakan. Okey, kita pergi pada data. Cikgu tengok dulu. Ya, nanti kita tunjuk macam mana nak buat. Ya, yang kat sini. Ya, kita boleh ambil. Kita boleh ambil analyze. Kita boleh buat macam ni contoh. P dashboard. Saya beri contoh dulu nanti kita buat sama. Okey. Copy pergi pada dashboard. Katakan ada ni pun kita nak buat dalam bentuk graf saja pula nak pembagaikan. Okey. Jadi kalau kita tengok paparan dia tu, contoh yang kat sini lah kita tengok pergi pada sekolah ni, nampak graf dia akan berubah lah. Ni Dato' Adnan, ni untuk graf yang ini. Jadi kita nak buat dalam bentuk graf boleh, dalam bentuk ni pun boleh. Okey, langkah. Ingat kita nak buat tu tadi. Kita nak buat dalam bentuk paparan, dalam bentuk graf. Mudah nak tengok lagi. Kita pergi balik pada data kita. Kita buat sama. Ayo kita buat satu je dulu. Kita nak tengok yang ni. Standard satu. Kita nak bina graf ya. Okey, klik je pada mana-mana tempat selagi dalam item warna purple ni. PGB ni. Klik je sini. Kita pergi pada analyze. Nampak ni kan ada pivot chart. Cari pivot chart dulu. Okey, pivot chart. Jika klik pada pivot chart, dia akan keluarkan jenis-jenis graf apa yang kita nak. Sesuailah dengan data. Ada tempat dia macam pie, tak sesuailah. Sebab dia elemen kan. Dia bukan satu aspek tu. Dalam tu ada banyak aspek. Dia tak sesuai. Yang sesuai dia yang kat sini bar boleh, kolom pun boleh. Kalau kita tengok radar boleh tak? Boleh juga, radar pun boleh. Kita nak tengok antara bimbing pendorong peraju tu kat mana. Dia punya tendensi dia tu kan. Bagi orang yang mungkin biasa dengan data, dia suka yang ni. Sebab dia cepat dapat detect. Makin jauh daripada pusat data ni, maknanya data tu makin baik. Tak apa, kita ambil yang biasa, yang common dulu yang ni. Pilih kat sini, nak pilih shape tu pulang lah. Buat macam ni, ini shape je. Saya nak ambil ni lah, yang normal ni je. Lepas tekan OK. Kalau nak bagi ni number, kalau malas nak tak number, cari je format-format yang dia siap number ni kat atas. Okay, dah siap. Sama juga macam tadi, klik sebelah kanan, copy. Pergi pada dashboard, kita paste. Dia tak ada paste link. Bila graf ni tak ada paste link, tapi auto dia akan link. Pergi kat sini. Contoh saya nak tunjukkan ni je nanti. Letak color, letak background dia, letak kat format. Ni letak background. Saya letak apa ni? Okey, ni contoh hijau lah, hijau.
sebab dia makin hijau ni tadi kan. Okey. Jadi kalau once, kalau kita klik je, data ni apa berubah kan? Ini dalam bentuk paparan. Yang mudah nak tengok jugalah. Ini untuk standard satu. Kalau kita tak nak pakai yang ni. Jadi hari ni saya bagi dua alternatif. Ni. Nampak dia berubah kan? Maaf ya, YM boleh tak ulang? Sampai daripada mana kita nak ulang? Start daripada yang graf ni ya? Yang graf. Okey, okey. Sekali lagi. Kita pergi pada data. Okey, kita mula buat graf ya. Okey. Ini data kita tadi, kita nak tunjuk, contohlah kita nak tunjuk dalam standard graf untuk keseluruhan. Cikgu klik pada mana-mana data, selagi dalam data bertajuk keseluruhan ni, klik je mana-mana. Cikgu pergi pada analyze. Klik analyze. Boleh ya? Kalau tak boleh, beritahu. Siapa yang tak jumpa ni, buka mic, beritahu. Okey, tak jumpa. Review balik. Tak ada, jangan risau. Kita tak ada nak rushing. Okey, pergi pada analyze. Nampak pivot chart? Klik je pivot chart. Jadi akan keluar dia. Beberapa jenis yang cikgu nak lah. Saya pilih ni, saya suka dengan ni lah. Senang nak faham. Okey, cikgu klik OK. Bila OK tu, dah, graf dah jadi dah. Cuma tak lengkap kan? Sebab dia tak ada, dia punya angka. Dia ada dua pilihan. Cikgu nak letak kat sini, add data label pun boleh. Tapi saya tak nak bagi banyak sangat key dan cikgu confuse. Cikgu pergi je kat sini, cikgu pilih aja pada design. Pilih yang mana ada atas dia tu ada ni, ada figure. Kan? Ada figure. Ni pun ada. Senang. Tak payah buat banyak kali. Pilihlah mana ikut suka cikgu. Ya, saya pilih yang ni. Pilih yang ni. Lepas tu okey. Bila dah siap ni, setakat ni boleh eh? Klik dekat button dekat dia punya bucu ni sebab kita nak copy tau. Nak copy, nak paste. Kalau rasanya susah kan, yang itu tadi rasa susah nak copy paste tu, cikgu gunakan button pun boleh. Cikgu control C. Pergi kat dashboard. Cikgu control V. Tapi nak ingatlah tu. Okay, dia jadi. Jadi, cikgu kalau nak colorkan bagi dia nampak. Ni jauh. Tapi cikgu nak buang, katakan atas my spec ni lah, sekolah ni semak ni, cikgu tak perlukan ni semua ni, cikgu nak buang ni. Okey, nak buang. Cara dia macam ni. Cikgu klik aja pada sini. Sorry, pada tajuk ni. Pada sekolah ni. Mouse sebelah kanan. Cikgu pilih hide fill button on chart. Di tengah chart ni aje. Ni buang. Nak type-type boleh lah . Jadi dia nampak agak pro lah kan. Dia ada tu je. So kalau pilih sekolah, item ni akan berubah. Kalau kita nak pilih ni aje pun boleh. Kita tak nak lah, kita nak ni aje boleh. Ikut cikgu macam mana cikgu nak design. Okey cikgu, saya bagi satu tugasan. Saya nak cikgu buat untuk nak pastikan cikgu dapat ni. Saya nak cikgu buat untuk standard 2, buat graf, pindah dalam dashboard, letak kat bawah, buat standard 2, buat graf cikgu. Boleh tak? Standard 2. Insert cikgu kalau dah apa ni, dah biasa cikgu akan buat laju ni. Tu yang kata tadi, tu cikgu nak buat data ni je lambat sikit. Lepas tu nak proses senang.
Okey, pergi pada sini, pergi pada analyze, pergi pada pivot chart, tekan okey. Cikgu pilih pada design yang ada number. Saya ambil ni, ataupun saya ambil ni lah contoh. Saya tak suka sangat, saya suka yang simple je macam ni. Okey, klik sini, control A, control C, control V pun boleh. Ataupun cikgu klik pada sini, copy. Pergi pada dashboard, cikgu paste. Right, di sini satu. Nak hilangkan dia punya button-button ni, semak ni, klik pada sini sebelah kanan, hide all fill button. Okay, jadi kalau nak tukarkan sini pun boleh lah. Buat background. Okay, so ubah sekolah, data akan berubah. Tapi untuk paparan, cikgu tak payahlah buat apa ni, dua-dua ni sebab data sama. Saya bagi ni bagi alternatif pada cikgu. Ada orang dia nak suka bentuk number macam ni, dia nak tengok secepat. Ada orang dah dalam bentuk graf. Jadi saya kat sini, kalau dia tak nak, dia buang je lah ni. Ganti dengan graf ni. Ganti yang graf kat sini pun boleh. Kat sini pula dia masukkan yang ni pun boleh. Ikut kita. Mana nak susun. Safe. Maaf YM, saya nak tanya. Saya punya data tukar sekolah dekat standard saat standard yang mula-mula je yang berubah, yang lain semua tak berubah. Okay, sebab apa tu? Cikgu pergi balik pada data, pada analisis tadi pada yang ini. Pergi pada sini balik. Cuba klik pada item aspect. Lepas tu klik mouse sebelah kanan, cuba tengok report connecting. Ada tanda tak semua? Ini overlap ni sebab dia dah tanda, tak ada masalah. Pergi kat sini balik connecting ni, dia mesti ada, dia mesti ada tanda semua. Button ni mesti ada tanda. Tak boleh, dia kata we could complete the action for the pivot table in the sheet one, okay. Because there's already pivot something. Boleh tak snap hantar pada group? Saya nak tengok je apa wording dia. Yang lain ada masalah tak? Boleh tak yang lain? Cikgu Azizah boleh? Cikgu Azizah Kemal Zaman boleh? YM. Saya pun sama salah. Ya, saya. Saya pun sama YM. Dalam grup ni. Sekejap, saya tengok. Because they apa ni tak habis. Make a space. We will complete the action of the pivot table in the sheet 1 because they are already a pivot. Pivot 7 there. Make. Cikgu punya dah double. Pivot 6 dengan cikgu ambil data yang berbeza ni. Satu daripada pivot table 6, satu lagi pivot table 7. Make the space and try again. Okay, apa? Nampak balik ya. Lain siapa lagi? Hantar dalam grup, saya cuba baca. Okay. Alright. We could complete the action pivot table. Pivot table 3. There is a sheet in the sheet 1 because there are already pivot table pivot 4. Okay, data yang sama ni. Semua sebab data yang sama. Okay, cikgu pergi balik pada kita punya analyze ni. Cuba tengok balik. Cikgu, siapa ni? Cikgu Laila. Cikgu Laila, pergi kita balik pada Cikgu Laila, kita pergi balik pada data analysis kita. Kita check Cikgu Laila. Baik. Yang atas yang atas ni standard 1 sampai 4, betul tak?
keseluruhan, betul tak? Betul. Yang kedua, yang kedua ni adalah standard 1. PGP. Betul. Yang ketiga adalah standard 2. Asset sampai strategik. Ada tak? Iklim, perusahaan aset, kewangan, perpaduan. Ya. Yeah. Betul eh. Jangan ada benda yang sama kat situ ya. Jangan kat atas ni kita ada, kat bawah ni kita ada lagi. Nanti dia confuse. Confuse nanti bila kat sini kita ambil benda yang sama kat atas. Dia akan confuse. Katalah PG sebagai peneraju ni kan, kat sini kita masuk ke PG sebagai peneraju. Dia akan confuse. Kan? Sebab tu dia kata antara table ni dengan table ni overlap, dia kata. Dia tengok dulu. Mungkin ada yang overlap kat situ. Tak. Table C. Ya, cuba tengok. Dia ada marking kan? Ah, ha, marking, cuba tengok table 6 tadi cikgu siapa eh? Table 6 tadi cikgu. Saya. Anwar. Cikgu siapa eh? Anwar. Ha, cikgu Anwar. Ha, cuba tengok cikgu Anwar punya. Dia kata tadi dia marking situ. Jadi table 6. Okey, sebelum tu, Lahad Datu, Puan Rabiatul, dekat sini memang dia ratus ni sebab dia compile dengan semua. Tapi kalau kita tengok dashboard, kita punya pemboleh ubah dia adalah daripada button. Kalau semua tadi dalam data ni memang dia jadi ratus ni. Ya, yeah? Kalau kita tengok, tapi kita tengok, cuba tengok, kita tengok pada dashboard kita. Ya, yeah? Kalau dashboard dia tak lagi lah. Running dalam dashboard. Ya. Kalau dalam data ni, mungkin dia dah gabungkan kat sini kan, dia ambil semua. Ya, semua sekolah. Ya, kita ambil pada, tengok pada dashboard. Pada dashboard tadi kita dah copy kan. Kita dah ambil nama sekolah tadi, yang ni. Boleh betul eh. Kita dah ambil yang ni. Masih juga UIM dalam bentuk ratus. Bila tengok dalam dashboard, sama juga dengan dia punya nilai itu di sebelah. Sekejap, saya tengok. Channel office, dia lesen Aizen, mungkin ini untuk detail software. Okay. Alright, sebab dalam tu, Cikgu Puan Rabiatul sekarang ni kan, Cikgu Puan Rabiatul drag daripada standard 1 sampai standard 4 tu, drag tu dulu, marking kat situ. Kita dah buat connecting eh, confirm eh, dah buat connecting. Pastikan semua table ni dah ada connecting. Kalau tak buat connecting, nanti ia akan jadi macam ni lah. Ni penting ya, untuk connecting ni sangat penting. Kalau tak nanti dia tak ni apa, ni connecting ni. Maknanya antara setiap pelajar ni kan dia ada connect data tu. Nah, kalau tak nanti dia akan baca data satu aja. Saya rasakan pada Puan Rabiatul tadi, Puan Rabiatul mungkin tak complete untuk buat connecting sebab tu dia keluar keseluruhan. Ya, kalau kita dah buat connecting, once kita ubah aja pada sini kan, contoh saya ambil Bukit Pasir. Jadi pada data yang kita ada ni pun, dia akan ubah aja pada Bukit Pasir, nampak? Kita tak ubah kat sini tadi kan? Kita ubah dekat dashboard, tapi dekat data ni dia akan ubah. Dia saling connecting. Okey, kat sini katakan Datuk Adnan, pada data ni juga dia akan pergi pada Datuk Adnan semua. Padahal kita ubah kat dashboard. Sebab apa tu? Sebab kita dah connecting. Kalau tak connecting dia takkan jadi. Ya. Yeah? Okey, boleh betul isu dia kat situ. Check pada connecting. YM saya sudah connecting, cuma dia ada connecting dia kata dengan pivot table 1 2 1 4 5 6. Maksudnya ada 4 sheet yang di connect. Okey, cuba satu tu pun
Memang connect semua empat-empat tu. Okey, cuba tengok elemen dalam tu, aspek dia dalam tu ada tak yang sama? Mungkin kita dekat standard 1, dekat standard 4 ni, ada tak yang kita masuk juga pada standard lain? Pastikan aset, kewangan, perpaduan, aset, cek satu-satu. Supaya jangan ada yang kat sini, dia ada kat sini. Okay, nanti saya cek semula ya. Tak apa, pada betul. Nanti kita cek balik. Tak apa, nanti pada itu kita pengen tepi. Besok kita boleh sembang ini. Ya? Boleh tunjuk data dulu, kita boleh buat. Cikgu, kalau ada rasa macam confused sikit lagi, rasa tak boleh lah kan? Tak apa, cikgu personal dengan saya. Okay, okay. Saya boleh train satu-satu, no problem. Ya, kita buat share. Terima kasih, YM. Okay. Ambil basic dulu ya. Okay, saya bagi gambaran sikit. Kita yang paling penting kan dekat connecting ni lah yang paling penting. Ya, telefon connecting. Yang jangan lupa untuk connect. Dan satu lagi perkara yang banyak berlaku ialah benda yang kat sini kita masukkan berulang. Contoh tadi kan iklim, kita dah masuk tempat lain tau. Kita masuk iklim kat sini lagi. Itu yang jadi konflik lah. Padahal iklim dah ada kat sini kan? Janganlah. Iklim dah ada yang... Orang dah lah nak anu ni. Tak ni. Alright. Boleh ya? Okay. Jadi kita boleh buat banyak ni kalau kita nak berdasarkan apa lagi kita boleh tambah dari masa ke semasa. So kalau nanti cikgu kalau dah ada data tu nanti ada dua lah, kalau ada data tu boleh betulkan kat sini boleh. Tapi sebab mungkin tak sama format dia tu, kita ikut langkah yang pertama tadi. Ya. Yeah? Okey, saya rumus balik cikgu apa yang kita dapat hari ni. Okey, pertama kita nak buat dashboard. Langkah pertama kita ialah untuk kita dapatkan raw data ni dalam bentuk yang structure macam ni. Ya. Yeah? Kita ada data daripada sekolah. Macam kita tunjuk tadi, saya misalnya ada data kat sini. Ini data sekolah. Tapi kita bentuk jadikan dalam bentuk rumus macam ni. Ya. Yeah? Daripada sini nanti, kalau yang daripada PPD itu, kita boleh tambah kat sini lah nama sekolah. SK Pasir Putih katakan. Okey, letakkan item kat sini Pasir Putih. Ya. Lepas ni ada sekolah lain pula, kita copy paste kat sini, katakan sekolah lain pula. Jadi ada elemen nama sekolah. Ini kita tambah. Ni bagi rakan-rakan di PPD lah, ya, kepada sekolah tak payah. Itu yang kita rasa raw data yang tadi yang saya tunjuk tadi itu dia adalah banyak sekolah. Okey. Itu pertama. Bila dah jadi data tu ni kita ubahkan, kita gabungkan masuk sini. Satu. Yang kedua, bila dah ada kat sini, kita jadikan dia dalam bentuk dashboard. Cara yang paling senang sekali, kita siap-siap ni dulu. Jangan buat kemudian. Format dashboard ni kita siap-siapkan dulu. Sebab nanti kita senang nak tampal. Ni paste je. Jangan kita dah buat nanti baru nak design. Design ni kalau boleh kita buat awal. Ya, kita boleh buat awal untuk design dia tu. Okey. Okey, bila dah buat design awal, barulah kita buat daripada analisis. Kat sini proses dia, kita gunakan pivot. Ia tak susah sangat sebab dia berdasarkan daripada button. Ingat ya, buat sini. Dulu kelas-kelas dulu saya akan buat ajar banyak sheet kat sini. Tapi saya fikir nanti lagi konflik nak cari. Jadi kita copy je. Cuma copy ni tadi kita kena ingat. Ya, dia tak boleh bentuk benda yang sama dalam satu table ni. Kalau tak nanti dia overlap. Dia akan clash. Ya. Tak bolehlah PGB duduk kat sini nanti dia confuse kat situ. Ya. Okey, jadi daripada akhirnya kita akan buat dashboard ni. Dan untuk dashboard ni kita boleh paparkan dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk data ataupun dalam bentuk graf. Ya pun boleh. Kalau nak buat dua-dua pun boleh. Ya, tak ada masalah. Ya. Katakan kat sini saya nak buat ni je keseluruhan. Saya nak tutup kat sini. Nampak ya? Nampak kat sini.
Jadi proses tu nampak lebih jelas. Jadi kat sekolah pun boleh nampak lah kan. Tujuan ni akhirnya kita akan tengok kan. Macam kalau kita nak tengok ni tadi. Pembimbing, penerong, standard 1, PGB. 4. Ni kalau kita tengok contoh ni kat sini kan. Mana yang kita tengok paling rendah. Kita cepat nampak lah. Di sekolah A, sekolah B kita cepat nampak. Nanti mungkin nanti kita boleh buat tajuk lain pula tu. Kita boleh buat rumusan untuk keseluruhan, untuk PPD pun boleh. Ya? Okey, itulah yang kita buat. Jadi saya cadangkan peringkat awal dua langkah cikgu buat dulu. Pertama, dapatkan data sekolah. Kedua, bina kita punya design. Itu je dulu. Dah bina design, cikgu nak buat ni dia jadi senang. Ya, design dulu. Apa nak masukkan? Okey, kalau ada apa pertanyaan lagi, saya buka cikgu kalau ada apa pertanyaan. YM, jika satu sekolah saja bagaimana tu YM? Okey, kalau satu sekolah, bagus pertanyaan. Kalau satu sekolah ada cikgu Rahman, data kita guna data yang ni, jadi maknanya pada button kita ni ada nama sekolah kan? Kita masukkan juga pada ujung ni. Ni saya tunjuk tadi ya. Okey, pada satu sekolah tadi kan? Cikgu buat macam ni je lah, cikgu Rahman. Masuk nama sekolah kat sini. Nanti pada kita punya dashboard ni kat sini tu kan. Dia akan keluar satu sekolah je lah, sekolah kita je lah. Kalau kita nak buat elemen kat sini, bukan tak boleh, tapi katalah kita nak keseluruhan sini. Let's say lah, cikgu Nuriman kan. Kita boleh buat button dengan keseluruhan. Tapi nanti yang ni tunjukkan data lain. Ni elemen dia lain. So plan kita tu, untuk kita paparan tu, dia penting. Apa yang nak paparkan? Ni boleh kat sini. Nama sekolah. Satu sekolah aja. Misalnya macam ni tadi lah. Saya tak nampak orang awak Saya tak nampak. Saya dah matikan sekejap. Okey, nampak men. Okey tak? Okey, WM yang kuning tu. Yang kuning ni. Kalau kita tengok data kan, dia tak ada data ni. Kalau kat sekolah tadi kita buat contoh ni kan, ni data sekolah. Kemudian kita dah pindahkan, kita bersihkan data di depan data macam ni. Tapi kita kena buat kat sini, insert ni kita masukkan nama sekolah kita. Tapi nanti pilihan dia ada satu je. Sekali berlipat. Lawas kan? Okay, alright. Okay, kerja sini. Jadi kalau nampak. Untuk nampak. Report connection tu di satu sekolah macam mana ya? Apa yang di perlu kita ni? Untuk report connection sekolah, itu kita ambil elemen ni lah. Kita nak tengok apa? Cikgu Masra nak tengok antara standard 1, untuk keseluruhan, standard 2, standard 4, dia sama juga. Jadi one set. Yang di sebelah sini ni, WM. Yang sebelah kiri sekali tu, yang kita nak report connecting di. Yang di dalam dia ni memang yang standard 1, 2, 3, 4 sampai 4 kan. Yang kita klik di tepi kiri tu. Yang nama sekolah ni? Ya. Dia tak payahlah sebab kita akan masuk je elemen macam tu. Contoh macam ni. Saya ambil satu contoh lah. Harap ni dah okey. Okey, saya ambil satu contoh lah. Okey, saya ambil satu contoh. Ini skala berlipat. Sikit berlipat. Okey, daripada sini saya akan buat Ctrl A, Ctrl T. Okey, kita insert, pivot. Okey, kita nampak kat sini kan. Okey, apa yang kita analisis, nama sekolah tu tak payahlah. Kita nak ambil nama dia punya, kita nak ambil aspek. Kita ambil aspek, ambil skor. Pilihlah apa nak. Okey, katakan cikgu Masalah tadi nak ambil ni. Keseluruhanlah dulu, senang. Okey, keseluruhan. Copy. Okey, sorry. Kena buang dulu subtotal. Then total off.
sini. Okay, satu sekolah. Okay, yang ni pula ambil apa? Ambil PGB. Dalam istilah empat lah. Okay. Bila kat sini dah dua, ambil contoh tadi kan. Ni satu sekolah eh, Cikgu Masrah eh, satu sekolah. Daripada sini tadi, ini yang kita akan buat report connecting ni tadi. Kita akan buat report connecting. Yang kat sini. Oh, sorry. Dua. Buat satu lagi lah. Ini jadikan dia tiga. Empat sikit. Tiga berdasarkan sekolah. Okey, ini keseluruhan, ini standard empat, ini katalah untuk PGB. Saya ambil satu lagi untuk kurikulum lah misalnya, saya kurikulum. Kurikulum pengurusan masa insiden dan pengurusan mata pelajaran. Lagi ya, sumber. Setelah saya ambil dua dah dulu ya. Okay. Dua ni sekarang ni dan sini daripada sini kita buat report connecting. Ingat tak macam mana nak buat report connecting? Bagi pada item score. Tak apa, kita gabungkan semua ni pun tak apa, tak masalah. Masukkan je semua tu pun tak apa. Dan kita pakai mana nak pakai je. Jadi yang ni akan report connecting, dia akan report semua. Ini pun bagi semua. Ini semua. Okay, dah masuklah ni kat sini. Yeah. Jadi kalau nak pindah nanti, pergi pindah sini, copy, bawa pada kita punya dashboard. Katalah ni tak ada dashboard lagi saya. Buat pada dashboard kan, kita push kat sini. Nak ambil akhirnya apa yang kita nak ambil tadi, kita ambil pada ni, copy bagi pada dashboard sheet 2 habis dashboard sorry. Dia nak keluar data kan. Sorry lah ni. Bila kat sini, pergi pada data lah balik. Ambil data ni. Mana tadi? Ni. Ni yang kita dah buat tadi kan. Copy. Sama juga. Langkah dia sama je. Copy balik. Pergi pada kita punya dashboard. Kita punya paste link. Tapi dia sebab satu sekolah kan. Dia tak ada nak link banyak sangat. Ya, kita bentuk shape aja lebih. Pergi pada ini untuk keseluruhan. Lepas tu dia pergi pada ambil data tadi balik. Ini pada itu kan balik. Ini untuk bagai PGB. Memang ni salah buat ni dari ni. Okey, yang ni keluarkan data. Ya, yeah, complete sorry.
Okey, saya salah tadi ni, buang balik. Oh ya. Kat sini connecting salah, salah. Okey. Sini sebagai nilai standard 1, standard 2, standard 3. Okey, 1. Okey. Sama juga yang tadi. Dua mesra eh. Ha, sama juga. Dia konsep dia sama. Dia sama je. Ya, okey YM. Ha, kan. Ha, kan konsep. Yang ni sebab apa tadi? Sebab bawah ni ada, kita tak buang. Ha, buang. Ya, ni satu, ni dua kan. Ha, lepas tu daripada sini kita banner. Saya ambil dua je lah. Senang. Pada kawan dulu nak tunjukkan je. Kita pergi pada mana, pergi pada mana. Daripada sini kita banner slicer. Daripada insert. Daripada slicer sini pun boleh. Nama sekolah. Eh, kita pergi pada nama sekolah, jangan lupa. Masuk juga ni, tak ada nama sekolah kan. Ha, ni tak ada sebab apa tak masuk tadi. Dia ada pada item dan skor je. Ha, kita kena buat satu lagi nama sekolah. Kat sini. Dia dah masuk nama satu sekolah lagi. Ha, yang kat sini. Okay, sama juga eh. Lepas tu paste macam mana kita buat tadi. Okay, inilah bentuknya. Yeah, seperti saya ulang balik tadi, tuan-tuan ada dua pilihan. Kalau saya suka yang bentuk graf ni. Yeah, cepat nak nampak, nak detect. Yeah. Ada juga, ada sebahagian tu dia mix. Yeah. Dia campur, dia nak data ni ada, graf pun ada. Ya, dia pun terpulang lah apa bentuk paparan yang kita nak gambarkan. Ya, okey, saya rasa itu saja. Cuma sekarang ni tuan-tuan macam ni, kalau dia rasa dia tak boleh nak buat, PM saya, nanti kita boleh bincang. Ya, kita boleh, kita tengok nanti. Paling cantik kalau dah ada data, real data, lagi senang. Sebab sekarang ni data sekolah saya rasa tak ada masalah sangat ni. Ya, cuma saya ambil maklum lah rakan-rakan di PPD, data kita ni kalau kita download daripada sistem tu, kita tengok satu-satu sekolah dengan data sekolah tu, dia kadang-kadang ada lari tau. Kat sekolah dia betul. Ah, dia betul dia punya tu, dia tak ada sampai 100%, lebih 100%, tak ada. Tapi data kita yang dikompilkan di portal ITMI PPD tu, dia tak sama dengan data sekolah. Jadi ada keliru. Tapi saya dah maklumkan pada Jemaah Nazir, minta dia tengoklah yang tu. Saya bagi contoh sekolah A, sekolah B ni, data sekolah dia lain, dia key in lain, tapi kita tengok rumusan dia lain. Ya? Tapi untuk standard 1, standard 2, standard 3.1, mantap. Kita dah boleh tengok lah. Ya? Kalau untuk SIP kita dah boleh tengok standard 1, standard 2 dah. Untuk sekolah, standard 4 dah okey lah, boleh kata semua dah okey dah. Ya? Jadi itulah untuk kelas kita malam ni. Cikgu kena buat. Ya? Kena buat, sebab ilmu ni ilmu praktikal tau. Dia bukan teori. Jadi kita kena buat. Yang mulia. Kalau tak buat nanti kita buat. Ya, sila. Saya nak tanya confirmation lah kan. Daripada summarize data yang kita kata rumusan data SKPM tu, kita summarizekan dia kepada tajuk kecil-kecil tu kan. Tajuk besar-besar tu kan. And then kita nak letak dalam sheet yang baru. Yang itu untuk satu sekolah kan. Jadi kita tambah lagi dua kolom untuk nama sekolah dengan jenis sekolah tu. And then maknanya kalau anda PPD saya ada 80 buah sekolah. Menengah dan rendah. Jadi besarlah saya punya sheet yang tu kan. Besar. Cuma kalau kita nak tengok satu lagi, saya ada kategorikan sekolah menengah, sekolah rendah. Ada button kat sini. Yelah, saya tengok dah kolom yang SK dengan SM tu. Maksud saya untuk kita nak mempivotkan data tu kan. Jadi kita, untuk sheet tu jadi besar sampai beratus-ratus sebelah bawah lah kan. Betul. Kata tu, data tu.
Tak, kita tak ada pilihan. Cuma Puan Gandhi masalah kita dalam IDMI. Saya tunjuk IDMI sekejap boleh? Okay. Saya tunjuk IDMI sekejap. Emis? IDMI sekejap. Oh, IDMI. IDMI. Saya panggil IDMI. Okay, IDMI kalau kita tempat rumusan skor tu tak ada apa lagi. Ha, itu masalah dia. Dua line. Betul. Saya dah buka dah semua tu. Betul. Dia ada nama sekolah je kan? Skor dia tak ada. Itu yang jadi saya bincang dengan Cik Hanifah Budi apa juga sama juga. Tak ada. Jadi kita kena minta daripada sekolah. Apa yang saya tanya ni maksudnya untuk kita mempivotkan combination punya yang semua-semua sekolah tu dalam satu sheet yang panjang sampai ke bawah. Ya. Memang saya ingatkan ada cara untuk kita antara sheet dengan sheet tu untuk kita boleh combine, tak boleh kan? Antara dia ada cara. Katakanlah ada cara. Tapi dia lain sikit cara dia. Data sheet 1, sheet 2 kan dia boleh buat. Dia ada formula dia tu. Kita boleh tarik. Looking forward lah tu. Saya tunjuk sekejap sekolah. Okay. Ini untuk dashboard sekolah. Sama juga. Ni yang tadi. Kalau kata jawab Cikgu Nuriman tadi, kalau dia satu sekolah je, dia Cikgu Nuriman, kita buat yang macam ni je lah. Dashboard kita. Kita tak boleh Cikgu Nuriman kat sini kan. Kita kata nak berdasarkan pada standard. Pada standard 4 je. Sebab bila standard 4 je kat sini, data kita standard 4 satu je kat sini. Yang lain tu apa? Melainkan kalau dalam standard 4 dekat sini, kita ada data yang lain dalam dalam komponen standard 4 tu. Sini ada standard 4 keseluruhan. Ini by panitia. Boleh. Boleh buat ni kan. Macam Cikgu Masrah dia kata nak tengok by panitia itu kan. Ini keseluruhan standard 4 dia. Ini panitia ikut mata pelajaran dia. Ini ikut pula pada skor pencerapan mengikut tingkatan. Ini pula pencerapan dia nak ikut elemen, kata apa je. Itu yang penting kita gambarkan, kita nak tengok apa dalam standard 4 tu. Jadi kat sini standard 4. Ini standard 3 pula. Yang 3 pula nanti datanya lain keluar pula. Itu bentuknya nanti. Saya akan buat satu juga yang complete lah untuk peringkat sekolah. Apa yang dia boleh tunjukkan berdasarkan pada button standard-standard ni tadi. Tapi kalau untuk peringkat daerah, saya rasa inilah yang boleh jawab. Boleh sesuai. Kecuali kita nak masukkan yang lain-lain, bukan tak boleh. Boleh. Tapi dengan syarat data kita, database kita ni kena lengkap. Macam ni. Ni lengkap ni. Ini ada lebih banyak ni. Okay, saya rasa dah pukul 11 suku. Saya okay je. Tapi nanti kita kena tutup juga lah. Takut nanti ada orang yang miss pula maklumat kan. Jadi saya sarankan kita mulakan dulu. Pada rakan-rakan sekolah, senang dah. Kita dah ada data kita sendiri. Dah boleh banner dah kat situ. Saya akan buat satu dashboard yang complete untuk sekolah. Untuk idea dia tu. Sebab cikgu dah tahu buat. Idea dia tu saya akan base kepada standard kat sini. Misalnya kat sini nanti saya buat standard. Katalah standard 4. Dalam standard 4 ni kita akan tunjukkan keseluruhan dari standard 4 yang ni. Dalam standard 4 ni juga kita akan analisis by panitia. Tapi dia kena ada, kita rujuk pada mata pelajaran dia cerap lah. Kemudian kita akan tengok format standard 4 dalam bentuk tingkatan pula. Dan satu lagi nanti kita tengok yang lain. Kemudian kita akan tengok pula lagi ni standard 4, kita tengok standard 3 pula. Standard 3 kita akan tengok pula yang lain-lain. Jadi kita akan buat yang tu nanti.
InsyaAllah yang tu ilmu dah ada, saya cuma design aja. Ya, saya ulang, saya macam saya kata tadi, untuk buat dashboard ni design tu yang penting. Apa yang kita nak masukkan. So saya akan share juga nanti yang komplit untuk sekolah dan juga komplit untuk PPD. Tapi konten yang kita buat hari ni boleh cover untuk dua. Dalam core curriculum juga boleh buat. Ya, dalam core curriculum juga, kalau klik nanti core curriculum dia akan keluar pages ke keseluruhan, standard 1 apa 3.21, 32, 33, 37 akan boleh buat gitu. Ya, dia boleh banyak, selagi banyak data tu selagi banyak yang boleh kita buat. So saya akan share itu dalam grup ni nanti. Jangan lepas pada grup ni sebab saya akan update bahan-bahan maklumat tu nanti. Yang mungkin ada dapat idea lepas tu kita boleh buat. Yang paling penting juga cikgu ialah ingat ya tentang connecting. Connecting data. Dari situ kunci dia tu. Okay, saya rasa itu je kot. Kalau ada pertanyaan lain, Cik Anwar. UAM, terima kasih UAM. Cik Anwar, kalau ada apa-apa lagi soalan, yang boleh saya jawab lah. Saya ni taklah pandai sangat ni. Terima kasih. Terima kasih UAM. Okay. Cikgu buat dulu, kalau ada apa-apa nanti. Terima kasih UAM. Sangkut mana-mana. Terima kasih UAM. Okay. Okay, terima kasih semua. Thank you very much, YM. Okay, thank you. Thank you very much. Terima kasih, YM. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih, YM. Terima kasih. Terima kasih, YM. Okay, terima kasih, YM. Okay, terima kasih, YM. Saya dah jumpa masalahnya tu. Syukran, YM. Terima kasih. Nanti YM share video ya. Okay, nanti saya share video. Sebelum sekolah juga YM. InsyaAllah nanti saya bagi yang komplit. Thank you YM. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, sama. Okay.